Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin mencap syukur karena hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam room meeting ini dalam acara yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Kimia Abridge Universitas Pertamina yaitu Chemistry for Fun. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta yang berkesempatan hadir dan selamat datang kepada pembicara hari ini yaitu yang terhormat Ibu Dr. Nila Tanyila berguis selaku Ketua Prodi Kimia Universitas Pertamina, Kak Yeni Sari, dan Kak Muhammad Hari Rusli. Dan tentunya tak kenal maka tak sayang, maka oleh karena itu alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan saya Rida Amalia yang merupakan mahasiswa kimia Universitas Pertamina angkatan 2020 yang pada kesempatan ini akan membantu jalannya acara. Tapi alangkah baiknya sebelumnya sebelum kita mulai acara hari ini mari kita berdoa bersama agar senantiasa diberikan kelancaran dan ilmu yang didapatkan menjadi berkah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. berdoa dicukupkan. Baiklah, sebelum selanjutnya saya akan membacakan susunan acara hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne dan mars HMK Agrege, 3. Presentasi pengenalan proyek kimia dan sesi tanya jawab, 4. Sharing session dan sesi tanya jawab 1, 5. Sharing session dan sesi tanya jawab 2, 6. Video praktikum, 7. Games, 8. Pengumuman pemenang dan game pemenang games sembilan sesi foto bersama, dan yang terakhir penutup. Baiklah, kita akan ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars, dan Himne HMK Agrich. Hadirin, dimohon untuk mengaktifkan kamera, dan kepada operator, saya persilahkan. thank <laughs> you but lagu Mars dan Hime Hm Coverage kan tadi teman-teman mungkin sedikit itu tadi mungkin sedikit pengenalan juga ya terkait uh, prodi kimia Universitas Pertamina dari lirik-liriknya kita dengar ada visi dan misi juga ya di sana nah mungkin uh, di sesi selanjutnya ini teman-teman yang penasaran uh, dan mungkin memiliki pertanyaan terkait prodi kimia Universitas Pertamina bisa mendengarkan secara saksama materi yang akan disampaikan langsung nih oleh ketua prodi kimia Universitas Pertamina yaitu Ibu Nila Tenyala Berguis tapi sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau. Ibu, Ibu, Nila menempuh pendidikan di menempuh pendidikan Doctor of Chemistry di ITB pada tahun 2012 hingga 2018. Master of Chemistry di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2019 2019 sorry sorry pada tahun 2009 hingga 2019 dan Bachelor of Chemistry di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2003 hingga 2008. Adapun working experience dari beliau yaitu lecture freelance at Opaltekas TNI AU Bandung, courses experiment experimental of basic chemistry pada tahun 2017 hingga 2018, asisten laboratorium assistant of laboratory at training for international chemistry olimpiade pada tahun 2015 hingga 2016, lecturer freelance at faculty Saint Saintec in UIN Sunan, Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2012 hingga 2018 dan mungkin teman-teman juga bisa lihat publikasi jurnal publikasi yang di uh, dibuat oleh Ibu Nila. Uh, mungkin uh, langsung saja Halo Ibu Nila. Ya, yeah, halo. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, suara saya terdengar dengan baik kah? Terdengar Ibu Terdengar Alhamdulillah Iya, mungkin langsung saja Ibu saya persilahkan Baik, terima kasih banyak untuk moderator kita, Ridho ya Panggilnya Ridho aja ya, atau Amalia Tanggalnya, Rida, Ibu. Oh, Rida, Rida, ya, Rida, ya. Oh, Rida, ya, Baik, ya, terima kasih untuk kesempatannya. Di sesi pagi hari ini, tadi sudah sempat diperkenalkan e, nama saya Nila. Tanila Berhuis, e, literally, saya banyaknya di Bandung, ya, S1, S2, S3, dengan bidang yang tetap chemistry, dan core bidangnya adalah organic chemistry, gitu ya, dari bioorg, organic chemistry. Nah. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai lupa ya. Selamat pagi untuk adik-adik sekalian di sini, adik-adik SMA sama mahasiswa barangkali ya yang ikut kegiatan di pagi hari hari di pagi hari ini. Sudah tahu kan ya pagi hari ini tema besarnya adalah chemistry for fun. Biasanya ketika masa pandemi tidak ada ya offline itu kita hadiri kita menghadiri SMA SMA atau anak SMA yang menghadiri datang ke Jakarta. Semoga pandemi tahun ini selesai, tahun depan sudah waktunya kita berjalan-jalan lagi gitu ya kita jalan-jalan ke SMA atau adik-adik dari SMA bisa datang ke Jakarta, bisa datang ke kampus kita gitu di Simpruk ya di Kebayoran. Melihat secara langsung eksperimen praktikum yang sering kita lakukan, kita kerjakan, kemudian gedung dan lain sebagainya. Oke, okay. uh, untuk mempersingkat bagian introduction-nya, barangkali saya akan mulai saja. Mohon izin, untuk share screen terlebih dahulu. Ini sudah bisa saya share screen, ya. Sepertinya sebentar, share screen kita ambil. Oke, okay. saya akan buat slide show terlebih dahulu. Oke, okay. sudah bisa terlihat di layar kacanya? Mohon konfirmasi, kasih, Ibu. sudah Sudah, oke. Okay. Alhamdulillah, baik ya. Uh, saya ucapkan pertama kali adalah selamat datang di Universitas Pertamina dengan uh, tagline kita adalah Big global, Big global leaders." sampai ter ini ya. Jadi harapan kita adalah mahasiswa-mahasiswa eh, yang hendak eh, lulus dari Universitas Pertamina menjadi leaders-leaders di manapun mereka berada, di bidang pekerjaannya, di bidang kewirausahaannya atau di bidang ke rumah tanggaannya. Enggak <net> ya. Jadi apapun nanti profesi yang akan diambil, harapannya adalah bisa menjadi leaders. Nah, ini lima poin utama yang hari ini saya akan coba sharingkan terkait dengan alasan kenapa memilih Universitas Pertamina terlebih dahulu, lalu kemudian aktivitas secara global seperti apa, kemudian nanti kita akan masuk spesifikasi pada program studi. Di dalam program studi kita akan masuk pada aspek kegiatan kemahasiswaan dan yang terakhir mengenai seleksi mahasiswa baru ya ini eh, titipan dari tim uh, penerimaan mahasiswa baru, gitu ya. Oke, nah ini yang pertama adalah kenapa sih adik-adik harus memilih Universitas Pertamina? Saat ini kami sudah berjalan sekitar enam tahun ya, jika hitungannya peresmian pertama di tahun 2016 pada tanggal 11 Februari. Rektor pertama uh, Profesor Ahmad Loka dari kimia ITB lalu kemudian total sampai saat ini adalah sudah mencapai 6.500 mahasiswa. Di mana visi dari Universitas Pertamina adalah menjadi universitas kelas dunia world class university di bidang energi paling lambat 2035. Jadi dalam waktu 10 11 13 tahun lagi ya. Kita akan mencapai kelas uh, uh, university world class university. Nah, lalu kemudian ada beberapa alasan yang mesti ada adik simak dengan baik ya terkait dengan Universitas Pertamina itu sendiri. Pertama yang pasti adalah karena kita posisinya berada di bawah Yayasan Pertamina Foundation, di mana Yayasan Pertamina Foundation dengan PT Pertaminanya atau Perseronya itu berada dalam satu keluarga yang sama. Otomatis satu hal yang uh, pasti ada yang bisa dapatkan adalah terkait kedekatan dengan dunia industri. Maksudnya apa? Kedekatan dengan dunia industri adalah nanti pada bagian aspek pendidikan, kita punya mata kuliah kerja praktek magang, kemudian pekerjaan tugas. Akhirnya, itu bisa kita koneksikan dengan industri. Industri di sini adalah wabil khusus, gitu ya, khususnya PT Pertamina itu sendiri dan anak turunannya masing-masing. Dan saya pikir ini satu hal yang cukup signifikan ya bisa kita andalkan di sini di Universitas Pertamina terkait dengan kedekatan kita dengan industri. Selain hal itu, di dalam aspek pendidikan pun nanti lebih detail saya akan bahas pada bagian pendidikannya. Itu kita mengundang praktisi-praktisi ahli yang memang sudah berpuluh-puluh tahun, lebih dari 15 tahun sudah mengabdikan dirinya, sudah Punya begitu banyak experience-nya di dunia industri, lebih tepatnya dari di Pertamina, Persero, dan turunannya. Jadi, adik-adik punya kombinasi nanti aspek pendidikannya adalah tidak hanya sekedar teori yang berasal dari kami, para dosen dari segi keilmuan, tapi juga dilengkapi dengan aspek teknis pelaksanaan lapangannya. Jadi, adik-adik punya gambaran sebenarnya dari teori ini yang urgent utamanya pemahaman yang terkait dengan apa, kemudian nanti realitasnya yang akan dipakai di dalam dunia industrinya pada saat adik-adik akan bekerja di sana, itu seperti apa. Jadi ini cukup baik kalau menurut saya cukup menarik dan cukup bisa menjadi prioritas utama kita ya untuk memilih suatu universitas. Nah, ini sebagai gambaran bahwa salah satu salah satu kegiatan dari BUMN dalam hal ini ada PT PT Pertamina itu sendiri kita punya FACI ini magang selama enam bulan di mana adik adik akan ditempatkan di seluruh PT Pertamina dan anak turunannya mungkin ada yang di Jawa Barat ada yang di Kalimantan ada yang di Sumatera tergantung nanti pemilihan dari adik-adik masing-masing gitu ya. Lalu kemudian kita juga punya aspek magang di luar negeri. Ini lebih ke arah student exchange-nya gitu ya. Lalu kemudian kita juga bisa masuk ke institusi lain-lainnya. Jadi eh, mahasiswa kita sudah bisa bersaing dengan mahasiswa baik itu berasal dari perguruan tinggi atau berasal dari perguruan tinggi swasta lainnya. Yang kedua adalah tentunya fasilitas Ya, aspek prioritas kedua adalah fasilitas. Fasilitas apa saja sih yang mendukung yang memang hadir sudah hadir di Universitas Pertamina. Yang pertama adalah auditorium. Nah, auditorium ini ya satu ruangan besar yang kalau dari aspek pendidikan dipakai untuk kuliah-kuliah umum. Biasanya, ketika kita mengundang praktisi, kita mengundang dari kementerian SDM atau dari kementerian yang lain, itu agenda perkuliahannya adalah di auditorium ini, dan terkadang mahasiswa ya menjadikan kondisi auditorium ini sebagai menambah aspek pertemanan dalam artian karena pada saat kelas di auditorium ada dia tidak hanya satu prodi saja bisa gabung dengan prodi sosial bisa gabung dengan prodi teknik lainnya lalu kemudian yang kedua adalah aspek laboratorium bagi kita yang basicnya adalah sains ya kimia maka fungsi laboratorium menjadi hal utama di mana skill kompetensi utama dari seorang kemis itu adalah skill di laboratoriumnya. Dan Alhamdulillah Universitas Pertamina sudah memiliki tiga laboratorium. Pertama untuk laboratorium pendidikan, kimia dasar, khusus untuk mata kuliah kimia dasar. Kemudian yang kedua laboratorium kimia terintegrasi, ini biasanya untuk mata kuliah yang tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya kadang juga tugas akhir kita gunakan di laboratorium terintegrasi dan yang ketiga adalah laboratorium fisika gitu ya selain konteks laboratorium yang ada hubungannya dengan chemical peralatan kita juga ada laboratorium komputer jadi aspek basic utama untuk menajamkan kompetensinya itu sudah kita miliki. Selain itu, kalau prodi kimia sendiri kita punya satu laboratorium yang khusus buat riset riset tidak hanya sekedar untuk mahasiswa tugas akhir tetapi juga untuk mahasiswa yang sudah mulai tingkat 2, tingkat 3 ingin memiliki pengalaman dengan uh, pekerjaan riset dari dosennya maka kita sudah memiliki fasilitasnya. Dan tentunya tidak hanya sekedar ruangan, alat gelas biasa gitu ya, tetapi juga sudah terfasilitasi dengan instrumen-instrumentasi yang standar yang wajib dimiliki oleh satu universitas dan ada lebihnya. Lebihnya itu adalah alat-alat instrumentasi yang bisa menambah skill dan kompetensi untuk adik-adik, terutama untuk kemis gitu ya sebagai orang kimia. Kemudian yang ketiga adalah lapangan outdoors. Nah, ini oh, saya pernah coba dulu ya, masih offline begitu olahraga lari pagi sore di sini tuh nyaman sekali gitu ya karena rumputnya rumput sintetis dan Uh, bagus nggak kasar gitu ya? Jadi tidak, uh, tidak, tidak, apa, tidak. Intinya membuat kita nyaman lah ketika saya akan berolahraga di situ. Nah, untuk saat ini memang lapangan outdoornya -out -out sedang kita alihfungsikan menjadi uh, rumah sakit ya. Tapi ketika nanti rumah sakit sudah selesai, pandemi ini kita berakhir, maka semua uh, kepergunaannya itu akan dikembalikan sesuai dengan uh, awalnya, yaitu akan menjadi lapangan sepak bola. Lalu, selain outdoor, kita juga punya indoor. Nah, karena saya termasuk yang suka berolahraga, juga selain tari, gitu ya, di outdoor, di indoor itu banyak aktivitas yang utama, seperti badminton, kemudian basket, kemudian volley. Kemudian ada tenis meja, ya, kalau tenis meja tidak spesifik di bagian tengah, tapi kita ambil slot bagian tinggi pinggirnya. Nah, untuk saat ini gornya masih masih difungsikan sebagaimana mestinya ya, hanya saja karena memang masa pandemi sehingga tidak banyak uh, dipergunakan gitu ya. Lalu kemudian ada kolam renang. Nah, kolam renang ini berada dalam satu lingkungan universitas sehingga ketika adik-adik mulai jenuh butuh refresh, butuh lihat air, maka ada dia bisa naik nanti ke lantai dua di ruangan laboratorium. Di situ view-nya adalah kolam renang. Jadi ketika offline dulu, saya sering melihat mahasiswa mengerjakan laporan, mengerjakan tugas pendahuluan, gitu ya, di sela-sela kesibukannya belajar dan lain sebagainya, itu berada di bagian atas tempat duduk ini, gitu ya, di mana view-nya adalah kolam renang mungkin ketika mahasiswa melihat air bawaannya tenang barangkali begitu ya seperti itu jadi dia tidak perlu khawatir ketika memerlukan aktivitas yang berkaitan dengan uh, dunia air gitu ya untuk berolahraganya kita sudah punya fasilitas ini dan yang terpenting lainnya yang sangat menunjang sekali pada aspek pendidikannya adalah perpustakaan secara fisik tempat perpustakaan itu ada di lantai 8 ya jadi kalau kita lihat uh, bagian kaca jendelanya pun view-nya cukup bagus. Bukan cukup lagi, view-nya bagus. Karena di sekelilingnya sudah banyak apartemen dan sekitarnya lah ya, suasana Jakarta sudah ada di situ. Jadi ada adik, adik bisa menikmati sambil belajar tentunya. ya. Lalu kemudian saat ini, mulai dua tahun yang lalu, kita sudah mulai memperlakukan uh, virtual ya perpustakaan virtual dalam artian kita menyediakan buku-buku yang sebelumnya berada dalam bentuk fisik sekarang sudah berada dalam bentuk elektroniknya. Jadi ada dalam bentuk banyak e-booknya dan di situ sudah sangat beragam. Minimalnya sudah terpenuhi terkait dengan buku-buku basic gitu ya mulai dari kimia dasar, fisika dasar, kalkulus atau yang dasar-dasar dari ilmu sosial ataupun keteknikan itu sudah ada sampai pada aspek buku-buku yang memang diperlukan oleh kakak tingkatnya, tingkat 2, tingkat 3, tugas akhir, skripsi, laporan kerja praktek itu semuanya sudah lengkap di dalam perpustakaan ya. Jadi enam fasilitas ini sangat 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 mendukung ya jika saya lihat pada aspek pendidikan dan juga non pendidikannya di Universitas Pertama di Universitas Pertamina ini itu aspek yang kedua. Kemudian aspek yang ketiga, prioritas ketiga adalah pendukung kita terkait dengan metode pengajarannya yang inovatif maksudnya adalah kita tidak hanya sekedar dosen gitu ya saya selaku dosen menyampaikan aspek teorinya textbook saja tidak tetapi kita akan belajar dari textbook kemudian kita akan bawa pada aspek diskusi jadi ada tiktok antara mahasiswa dengan dosennya kita akan membawa mahasiswa untuk menggunakan eh, potensial berpikirnya untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang related dengan keilmuannya. Jadi ini metode pengajaran yang inovatif. Meski, meskipun pandemi gitu ya, kita sudah banyak sekali melakukan improvise, gitu ya, dengan membuat video pembelajaran. Terus juga kita record, gitu ya, di Zoom kita record, kita kembalikan ke mahasiswa, gitu. Jadi, mahasiswa tidak lagi uh, merasa kesulitan untuk uh, mengambil sumber, uh, uh, sumber materi di luar dari textbook, ya, seperti itu. Nah, kemudian uh, dari aspek dosen. Pertama, kita punya kualifikasi S2, S3 yang sebanding 59-41 persen, dan uh, sebagian besar yang S2 ini sedang didorong untuk segera melanjutkan studinya menjadi S3. Kemudian dengan lulusan yang dalam negeri, luar negeri. Dalam negeri pun Universitas Pertamina ini selektif ya. Jadi mengambil dari PTN-PTN negeri, dari ITB, dari UI yang terdekat, dari UNPAD, gitu ya. Itu diambil bahkan dari SBM ITB, gitu ya. Kalau untuk jurusan sosial di sana. Jadi tidak hanya sekedar uh, melihat aspek kualifikasi saja S2, S3, tetapi juga memang mengambil dari uh, lulusan perguruan tinggi negeri yang notabene sudah ter, bukti lah ya lulusannya seperti apa dan yang terpenting adalah selain dua aspek hal ini ada aspek dosen luar biasa dosen luar biasa ini nanti petanya kita punya dosen DPT dosen tidak tetap yang memang untuk mata kuliah-mata kuliah dasar yang tidak ada kornya di Universitas Pertamina kita akan join dengan uh, PTN yang lain dari PTN ITB, kalau agama mungkin dari uh, apa ya, yang bagus di Jakarta itu basicnya agama. Kemudian yang bahasa Indonesia ambil juga dari ITB gitu. Jadi kita tetap mengambil dosen-dosen uh, yang memang berasal dari PTN-PTN yang uh, kompeten di sana. Dan termasuk di dalamnya adalah ada dosen NIDK di mana dosen tersebut berasal dari uh, mereka yang memang sudah uh, berkecimpung lama di dunia industri sudah pensiun gitu atau yang mengkombinasikan antara aspek pekerjaan di industrinya dengan aspek mengajarnya dan notabene kita ambil dari perusahaan-perusahaan yang pertama nama pasti ya kemudian ada juga dari Batan ada juga yang dari XLIPI, gitu ya jadi kita ambil yang kompeten-kompeten uh, di sana gitu. jadi ada tiga aspek nih ya, untuk uh, kualifikasi dosen. Aspek yang ketiga itu, kemudian aspek yang keempat dari lima aspek unggulan Universitas Pertamina adalah terkait dengan aspek pendidikannya. Yang terpenting dari pendidikan itu adalah pada bagian kurikulumnya. Jadi adik-adik ketika masuk ke dalam rumah, kalau kita ibaratkan seperti rumah, Universitas Pertamina gitu ya, di dalamnya akan diajarin apa saja sih, inputnya seperti apa, digodoknya bagaimana, Outputnya nanti keluar seperti apa? Nah, penggodokan itu kita sudah merujuk kepada kurikulum, dan fokus utama dari kurikulum kita adalah pada pengembangan berfikirnya, merujuk kepada ini top ten field yang diperlukan pada tahun 2025. Yang notaben pada umumnya adalah meningkatkan aspek cara berfikirnya. Kenapa? Karena apapun nanti bidang keilmuannya, baik itu sains, sosial, ataupun teknik, ketika pola berfikirnya sudah baik, sudah benar, cara berfikirnya sudah selaras, gitu ya, maka adik-adik akan bisa sangat mudah untuk mengaplikasikan pada dunia nyatanya, dunia kehidupannya, dunia pekerjaannya. Jadi, yang terpenting bagi kita selaras gitu ya adalah bagaimana cara kita mengembangkan pola berpikirnya ya jadi merujuk kepada top ten skill ini nah apa sih dari top ten skill itu basic utamanya adalah pada bagian komunikasi kolaborasi critical thinking yang sangat diperlukan sekali untuk zaman sekarang dan beberapa puluh tahun ke depan critical thinking ini masih diperlukan kemudian tentunya Uh, yang penting berikutnya adalah masalah creativity. ya Lalu kemudian uh, sebelum saya masuk pada aspek kerjasama, saya ingin ceritakan sedikit tentang kurikulum. Saat ini Universitas Pertamina secara umum, general, semua program studi, semua fakultas sudah masuk ke dalam kurikulum yang baru, kurikulum 2021. Berbarengan dengan hal itu, kita sudah mengikuti kurikulum merdeka yang diflorkan oleh Bapak Nadim nah Karim gitu ya. Jadi sudah selaras itu semua. Apa artinya nanti saya akan jelaskan pada saat pembahasan program studi ya. Nah, aspek yang kelima adalah kerjasama dan aspek kemitraan. Jadi sebagian besar mahasiswa barangkali punya mindset ingin punya banyak relasi begitu ya, ingin punya banyak experience di sana, maka kita punya peluangnya pada aspek kerjasama serta kemitraan. Apa saja kerjasamanya seperti apa dan lain sebagainya, yang pasti pada aspek pendidikan sudah terfasilitasi. Jika ada yang ingin student exchange gitu atau ada yang hanya ingin sekedar be uh, tugas akhirnya di tempat luar di luar dari UP, maka kita punya banyak pilihan. Mulai dari PTN negeri yang ada di Indonesia yang terdekat barangkali U. Kemudian pindah ke Bandung ada ITB, agak jauh ke daerah Jawa Tengah ya, UGM Jogja gitu atau IPB mundur lagi gitu ya Atau ke masih daerah Jakarta, Universitas Internasional Semen Indonesia, aku mau ke bagian luar ya. Dan itu kerja praktek tadi ya sudah sempat diceritakan magang ini semua Pertamina, PT Pertamina dan anak turunannya termasuk di dalamnya adalah bidang risetnya RTC itu open. Jadi sudah mulai terbuka. Bukan sudah mulai dari awal, juga sudah ada kerjasama karena memang kita satu keluarga, begitu ya. Jadi, uh, welcome lah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi, adik-adik tidak perlu khawatir dengan aspek kerjasama, dengan aspek kemitraannya. Itu banyak sekali informasi yang bisa adik-adik ambil, mana yang kira-kira serak, gitu, mana yang kira-kira ingin dimasukin dan ingin dimantapkan lagi, atau dieksplor kembali potensi-potensinya. Ya lalu kemudian ini terkait dengan uh, pecahan dari aspek kemitraan dan juga aspek uh, kerjasama terkait dengan global activities ini salah satu mahasiswa universitas pertamina yang bisa uh, mengambil uh, aspek student exchange-nya ya nah pertama untuk uh, pertukaran pelajar atau student exchange-nya kita ambil 1 sampai dua semester kalau dulu tergantung universitas pembukaannya ada yang di semester genap, ada yang di semester ganjil. Namun rata-rata adalah bagi mahasiswa yang sudah masuk tingkat 3. Kenapa? Karena tingkat 1 dan tingkat dua itu sedang kita persiapkan basic keilmuannya. Sehingga nanti ketika adik-adik sudah masuk pada bagian tingkat 3, sudah ambil student exchange-nya, nanti adik-adik bisa bersaing di sana karena kompetensi dasarnya basic keilmuannya sudah kita dapatkan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah internship. Internship tentunya jauh lebih sedikit. Ada yang menyamakan antara internship dengan student exchange, itu hanya beda aspek pekerjaannya, lingkup kerjanya, apa yang diambil saja di sana. Kemudian kita juga punya summer, summer program, mungkin kalau summer program di tengah setelah selesai semester ya biasanya, waktunya jauh lebih shortcut, ada satu sampai tiga bulan gitu ya seperti itu dan ini ini beberapa contoh selain mahasiswa kita yang pergi keluar kita juga mendatangkan keluar, ke, universitas pertanian memberikan experience-nya gitu ya keilmuannya untuk sharing di situ dalam artian benar nggak sih apa yang kita pelajari di kelas ini dengan dengan materi misalkan saya orang kimia dengan materi kimistrinya sama nggak sih dengan pembelajaran yang dilakukan di luar negeri dengan basic chemistry yang sama. Ternyata tidak jauh berbeda ya, sama-sama saja seperti itu. Jadi kita sudah bisa menyayangi dari aspek keilmuannya. Tidak terlalu tertinggal jauh lah, ya, seperti itu. Yang keempat ada program fast track S1 ke S2 kalau kimia dari ada pembukaan ya untuk satu dua tahun ke depan satu tahun ke depan dua tahun ke depan beberapa universitas sudah siap menampung setelah lulus S1 bisa langsung melanjutkan uh, studi S2 di situ ya nah di sini ada uh, yang sudah tersedia untuk program fast track ada Politek Nantes dari Perancis dan Multimedia University Malaysia dan terakhir adalah dual degree dual degree ini dua tahun di Indonesia dua tahun lagi di tempat universitas di luar negerinya dalam hal ini adalah di UTP ya. University Technology Petronas di Malaysia. Nggak terlalu jauh lah ya ke Malaysia. Mungkin nanti bisa nyimpang ke Singapura gitu ya. Nah ini masuk dalam aspek global activity di mana tadi ya kita menggunakan ruang auditorium kita undang praktisi-praktisi kita undang sampai selevel Pak Sandiaga Uno kita undang sampai selevel uh, kementerian gitu bahkan kita level kita ambil dari uh, luar negeri juga ya poinnya adalah untuk berbagi sharingnya dalam artian bahwa di dunia, di luar dari Jakarta, di luar Indonesia, di luar dunia pasar Pertamina, apa sih yang lagi happening untuk semua aspek bidang? Karena Pertamina ada kaitan dengan energi, maka nanti aspek utama yang akan menjadi tema dasarnya adalah energi. Energi itu notabene-nya kita sampai kita meninggal pun pasti akan selalu membutuhkan energi ya. Mungkin nanti ada adik akan dapat banyak experience, sebenarnya pecahan-pecahan energi. Energi itu seperti apa sih, gitu ya? Terutama mungkin untuk orang-orang kimia, gitu biasanya kalau energi kaitannya dengan listrik, pembangkit listrik, dan seterusnya. Eh, tetapi ternyata aspek sainsnya juga ada di sana yang memang mendukung pada uh, energi tadi, ya, energi baru dan terbarukan, ya. Kalau saat ini yang sedang happening, uh, nama kegiatannya adalah abdi Oke, nah sekarang kita masuk pada aspek intinya yaitu terkait dengan program studi. Sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu UP punya enam fakultas, di mana kimia masuk dalam satu fakultas yang kita uh, kenal dengan fakultas sains dan ilmu komputer. Jadi di sini baru ada dua sainsnya terwakili oleh kimia dan ilmu komputernya terwakili oleh ilmu komputer itu sendiri. Ya, nah, kenapa sih Universitas eh, PT Pertamina sendiri gitu ya Persero itu memerlukan orang sains gitu dalam hal ini kimia meskipun di sini sudah ada teknik kimia gitu ya. Nah dikarenakan dari PT Pertamina sendiri mereka punya satu sub bidang yang kita namakan sebagai riset RTC namanya riset centernya. Nah, di dalam research center tersebut salah satu aspeknya adalah mereka mensintesis membuat suatu material yang memang diperlukan oleh Pertamina Persero. Ya, banyak sekali saya juga baru baru terbuka gitu ya pandangannya bahwa ternyata oh di Indonesia ini sebenarnya peluang untuk bisa kita mandiri pun besar. Dalam artian ketika tadi ada korelasi antara bagian industri yang mau bekerja sama dengan bagian Uh, orang yang punya ilmunya dalam ini adalah dosa dan lainnya mahasiswa dan sebagainya kalau ini bisa berkolaborasi maka kita bisa uh, buat Indonesia ini mandiri gitu ya jadi kita nggak perlu lagi impor-imporan tuh untuk bahan-bahan chemicals -bahan gitu karena kita pun sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu nah jadi ini satu jawaban ketika kenapa Universitas Pertamina memerlukan orang sains gitu karena salah satunya dan yang utamanya sekali lagi adalah pada aspek kita perlu orang-orang yang bisa membuat sesuatu dan sekarang antara kimia dengan teknik kimia itu sudah ngeblur ngeblur dalam artian kalau dulu orang memandang hal yang utama kaitan dengan chemical adalah teknik kimia tapi ternyata pada kenyataannya di dalam dunia industri tidak hanya sekedar memerlukan orang-orang yang ahli dalam aspek memikirkan dari segi tekniknya, tetapi juga why-nya itu yang mesti digali. Nah, mencari siapa yang sanggup untuk bisa menjawab kenapa dengan chemical yang dibentuk atau chemical ini ketika diaplikasikan pada dunia perminyakannya gitu ya, pada dunia drilling dan sebagainya itu kimia masuk di situ. Karena kita orang kemis, itu kita dilatih untuk mencari lebih dalam pada aspek detail bagian bawahnya gitu ya, Y-nya itu. Mana makanya adik-adik nanti tidak perlu khawatir. Adik-adik masih bisa bersaing dengan uh, teman-temannya di teknik kimia. Bahkan kita punya kornya masing-masing. Gitu ya. Ini jadi salah satu alasan kenapa ada fakultas sains di situ. Nah, ini saya punya satu video kita coba uh, nonton sebentar ya. Uh, sepertinya suaranya tidak masuk, Ibu. Ya? Oh, suaranya tidak masuk. di mungkin bisa ini dulu bu stop share screen terus uh, ada pilihan share sound di situ oh boleh ya. mohon dibantu uh, di bagian reaksi uh, pas mau share screen ada pilihan share oh. sound oke okay. share screen cuman tinggal nge-share uh, screen saja PPT saya di pojok kiri bawah oh sip. sorry terima kasih jadi langsung ke video Katanya bisa ya iya bisa ya bu oke okay. kita coba ya semoga lebih baik. bagi sobat muda yang memiliki Dengar, minat ya. pada bidang rekayasa ya, oke mungkin saya mulai dari awal ya ini adalah mahasiswa dari dan ini terjun langsung pada industri oke okay. Selamat datang di kampus teknologi dan bisnis energi Universitas Pertamina. Bagi sobat muda yang memiliki minat pada bidang rekayasa material dan ingin terjun langsung pada industri bidang minyak, gas, dan energi baru terbarukan, nah, program studi ini sangat tepat buat sobat muda. Kami mengajak sobat muda untuk bergabung bersama. Program Studi Kimia Universitas Pertamina. Program Studi Kimia berada di Fakultas Sains dan Ilmu Komputer. Selama menempuh pendidikan di Program Studi Kimia, Sobat Muda akan belajar dengan metode Project Based Learning, membahas penerapan ilmu kimia dalam bidang energi, serta membahas langsung kasus-kasus real di industri sehingga lebih siap memasuki dunia kerja. Lalu, Selain mata kuliah unggulan yang kita tawarkan, salah satu uh, penyelenggaraannya kita juga melibatkan dosen dari pihak praktisi. Sobat muda juga akan bertemu dengan dosen ahli dengan dukungan fasilitas kelas yang nyaman. Teori yang dipelajari di kelas dapat Sobat Muda aplikasikan secara langsung menggunakan fasilitas laboratorium dengan peralatan dan Mau, dan instrumentasi berteknologi terkini. Kegiatan mahasiswa program studi kimia Universitas Pertamina mengikuti tren arah industri 4.0, didukung dengan laboratorium berstandar internasional, dilengkapi dengan instrumen yang modern dan canggih. Mahasiswa kimia Universitas Pertamina dituntut untuk terus berinovasi. Sudah yakinkan untuk bergabung bersama program studi kimia. Untuk informasi pendaftaran, langsung aja klik di www.universitaspertamina.ac.id. Kini giliran kamu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas bersama program studi kimia Universitas Pertamina. Oke, alhamdulillah ya. Jadi bisa terlihat ya, secara garis besar uh, ini uh, yang uh, apa? Mahasiswa 2018 yang saat ini adalah sedang menjalankan kegiatan tugas akhirnya ya. Jadi di situ sudah cukup terbayang ya terkait dengan program studi kimia Universitas Pertamina. Nah sedikit memberikan penjelasan terkait dengan hal itu pada aspek keilmuan basic kimia kita yang membedakan kimia U, okay ya, up lah ya kita panggil up kimia dengan kimia yang lainnya baik itu kimia dari PTN negeri ataupun dari PTN swasta adalah kita hendak mengambil aspek eh, pada aspek, eh, bidang pendidikan penelitian yang kontribusinya pada e chemistry. Jadi pengaplikasian penerapan ilmu kimia di bidang energi dan rekayasa material Maksudnya apa? Maksudnya adalah adik-adik tidak akan lagi dituntut untuk menghapal unsur-unsur yang ada di dalam sistem periodik unsur. Karena itu cukup melelahkan. ya. Tetapi kita akan meninjau lebih dalam kepenggunaan natrium, kepenggunaan kalium, dan logam-logam lainnya, itu yang akan kita terapkan ke dalam pembentukan rekayasa materialnya. Kalau saya punya satu polimer, satu komponen hidrofobiknya saya ganti dengan komponen yang mengandung logam, kira-kira bisa nggak sih ini dijadikan sebagai surfaktan untuk kondisi misalkan eh, dunia eh, drilling yang banyak garamnya, yang banyak asamnya dan lain sebagainya. Jadi kita menyambungkan aspek hal itu, merujuk ke itu, eh, outputnya adalah ke arah sana ada produk yang bisa Adik-adik buat di sana. Bahkan untuk mahasiswa tugas akhir pun kita tuntut untuk bisa menghasilkan suatu produk bentuknya adalah material. Ya, dari aspek keilmuannya. Dan pengaplikasiannya lebih banyak prioritasnya adalah kepada bidang energi ya. Lalu kemudian eh ini ya untuk spesifikasi sendiri kita sudah ada 70 yang sudah dokter, yang sedang S2, ini pun sekarang ada tiga rekan saya yang sedang sekolah juga. Insya Allah mungkin dalam, satu, dalam waktu dekat satu dosen akan kembali, dua lagi, eh tiga lagi sedang berusaha untuk segera menyelesaikan gitu ya. Jadi totalnya nanti kita akan punya 100 dokter. Ya. Nah ini bidangnya. Uh, fuel cell, baterai, plastik, apa sensor bahkan kita punya bagian komputasi ya jadi kalau adik-adik sejauh ini mendengar aspek komputasi itu selalu di ilmu komputer saja gitu ya. Eh ternyata tidak demikian. Ketika ada adik masuk ke dalam program studi kimia, kita punya core utama kita memang laboratorium. Namun kegiatan laboratorium itu akan sangat didukung sekali dengan kegiatan yang non laboratoriumnya kalau saya istilahnya adalah lab basah dan lab kering. Lab basah masuk ke lab, lab kering yang tidak masuk ke lab. Jadi kita mengkombinasikan dua aspek tersebut. Kira-kira kalau secara komputasinya suatu persamaan reaksi, bentuk suatu material ini cocok nggak sih? Nah kalau ini sudah cocok dengan hitungan energi dan pendekatan lainnya pada bidang komputasi, baru nanti akan masuk pada bagian laboratoriumnya sehingga itu akan mengefektifkan waktu yang diperlukan untuk bisa mendapatkan atau menemukan suatu material yang kita harapkan. Ya. Lalu kemudian untuk saat ini di sebelah kanan terlihat ada beberapa uh, lembaga yang masuk yang sudah bekerja sama dengan kita untuk tiga aspek penelitian, perkuliahan dan kerja praktek. Ya, jadi ada dia, tidak sudah perlu khawatir dengan uh, apa ya kompetisi dengan pihak mahasiswa lain atau rekan-rekan lainnya di PTN negeri ataupun PTN swasta. Maka kita sudah punya level yang sama dalam aspek kompetisinya, ya. Lalu kemudian ini mata kuliah dan dari mata kuliah ini hanya mata kuliah unggulan ya. Pertama adalah manajemen proyek. Ini dosennya dari praktisi otomatis. Kemudian ada proyek multidisiplin satu aktivitas yang di kelasnya lebih sedikit dibandingkan di lapangan. Di lapangannya dia dia bisa menemukan satu permasalahan kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut dan outputnya adalah suatu produk gitu ya yang bisa ditinjau dari aspek keilmuannya. Kemudian ada kreatif, problem solving dan critical thinking. Ini dua pembelajaran materi perkuliahan yang adik-adik akan dapat di tingkat dasar. Jadi tingkat dasar sudah diberikan teori-teori dasar terkait dengan bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana tahapan-tahapan adik-adik untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan. Lalu kemudian ada pemodelan, ini yang eh, masuk aspek kimian ya saat ini yang machine learning atau artificial intelligence gitu ya sudah masuk. Kok nyambung sih dengan kimia? Nah itulah menariknya kimia itu sendiri ya. Lalu kemudian kerja praktik ini diwajibkan, jadi mau tidak mau adik-adik akan berhubungan dengan dunia pekerjaannya ketika adik-adik masih dalam eh, status mahasiswa. Kemudian ada Kimia migas, ini pun sebagian besar kita mengambil dari dosen praktisi, dosen praktisinya kita ambil dari Batan, dari eh, Pertamina itu sendiri, gitu ya. Kemudian ada Energi Baru dan Terbarukan, ini menjadi kor utama juga dari kami program studi Kimia yang membedakan antara kita dengan program studi Kimia yang lainnya, bahwa kita sudah berikan ilmu terkait dengan energi dan pecahannya yang baru dan terbarukan itu seperti apa sehingga ketika adik-adik sudah masuk pada bagian kerjasama eh kerja praktek maaf ataupun ketika sudah masuk pada bagian proyek multidisiplin manajemen proyek juga ada proyek yang dikerjakan atau nanti pada aspek uh, tugas akhir adik-adik sudah punya spesifikasi ingin masuk pada aspek yang mana dan terakhir adalah cipta karsa kasa ini yang tadi kita ambil dari pihak luar ya oke lalu kemudian berikutnya ini adalah laboratorium dan peralatan yang sudah canggih yang terbaru adalah ini monowave kemudian spin uh, cutter spin cutter sama uh, point, four point probe ya ini yang terbaru yang selebihnya adalah e, lama dan setiap tahun kita ada maintenance ya. Jadi tidak perlu khawatir. Ini tidak hanya sekedar pajangan saja ketika praktikum dilihat saja gitu ya. Tetapi ada eksperimennya meskipun didampingi oleh asisten ya. Kemudian nah ini yang terpenting berikutnya adalah kegiatan MBKM. Ini yang terbaru dari kurikulum kita di mana adik-adik punya satu semester totalnya 20 SKS yang kita bebaskan untuk beraktivitas di luar dari kampus dengan beragam pilihan ada yang student exchange ada yang masuk ke sekolah impor eh sekolah ekspor ada yang masuk ke bagian riset tapi risetnya tidak di universitas tapi risetnya di luar gitu ya di industrinya langsung dan sebagainya ada yang kkn kuliah kerjanya tak ada tentang bangun desa dan lain sebagainya bahkan ada yang skupnya adalah kewirausahaan jadi satu semester bebas nih dari kampus, namun tetap kita pantau ya karena ada pembimbingnya dan kurikulumnya pun terpantau gitu ya, Skop setiap perjalanannya juga kita pantau. Jadi tidak tidak benar-benar free dilepas seperti itu, namun tetap kita pantau. Yang di-free-kan adalah aspek pemilihan studinya mau seperti apa. Dan ini UTV ini ini adalah yang pertama dulu 2016, ini 2017, kemudian ada satu lagi 2018 gitu ya karena pandemi sehingga tidak ada foto di airportnya uh, iPodnya ya, tapi ada di foto ya, apa ketika zoom saja gitu ya. Ini untuk lebih detailnya tentang cerita-cerita dan sebagainya, ada dia bisa berkunjung ke website kita ya. Berbagai macam pengalaman dari mahasiswa itu diceritakan di sini. Nah ini bidang keilmuan, bidang uh, keahlian kita, ada fisik analitik material, ada organik biokim, ke semuanya nanti pada masuk aspek material, tetap material yang utamanya, hanya pendekatan-pendekatannya saja yang berbeda. ya Seperti itu. Ini sebagai informasi juga buat mahasiswa ya. Lalu kemudian ini program keahlian, sebentar ini keklik. Nah, yang terbaru ada bioenergi dan ada petrokimia. Ya, ini yang terbaru yang kita akan coba tawarkan ke adik-adik mahasiswa. Ini lulusan. Nah, di sini seharusnya ada eh, apa ya? sharing ya, tapi nanti ada Yeni ya sama Hari ya salah satu alumni kita yang memang sudah bekerja, alhamdulillah begitu nanti dua eh, rekan mahasiswa ini alumni ini bisa sharing lebih detail ya terkait dengan pengalamannya pada saat perkuliahan kemudian apa yang bisa dibawa ketika masuk dunia kerja ada tiga mahasiswa sebetulnya yang kita sudah ambil S2 beasiswa full scholarship by uh, riset ya di NTUST di Taiwan sana itu bidangnya adalah baterai lalu kemudian untuk pengalaman ini dan lain sebagainya mungkin akan lebih bagus jika masuk ke bagian website ya. Dan ini sebagian kecil yang bisa saya tuliskan perusahaan-perusahaan yang sudah menerima alumni dari kita ya, alumni dari kimia. Jadi sekali lagi Adik-adik tidak perlu khawatir dengan aspek pekerjaan, bidangnya masih terbuka lebar untuk seorang kemis ya bisa nyampur dengan rekannya di Tekim atau punya spesifikasi tertentu masuk pada dunia riset, dunia lab, dunia penelitiannya ya. Prestasi mahasiswa mungkin saya akan coba uh, percepat ini uh, kita sudah sampai pada ada yang masuk ke uh, mahasiswa berprestasi tingkat nasional ya sudah tembus begitu tinggal dilanjutkan prestasinya. Kemudian ada juga yang kompetisi-kompetisi baik itu paper ataupun bidang riset, alhamdulillah masuk juga di sana. Kemudian ya perlombaan-perlombaan lainnya itu ajang-ajang internasional atau ajang-ajang nasional juga alhamdulillah berhasil di diambil di, diperoleh oleh mahasiswa. Ini ya mungkin ada beberapa nama yang familiar ya. Kegiatan lainnya adalah kunjungan industri ini masih dalam rangka offline. Kalau online kita masih menggunakan Zoom dengan mengundang pihak industrinya, menceritakan bagaimana aspek industri, kemudian memberikan gambaran tentang perusahaannya dan lain sebagainya. Sekali lagi, semoga pandemi ini selesai sehingga tahun depan kita sudah kembali lagi ke normal ya, bisa jalan-jalan lagi gitu ya. Kemudian ini juga terakhir, Sostro, dan ini aspek pengabdian masyarakat di masa pandemi. Perlu hand sanitizer Alhamdulillah salah satu dosen program studi kimia berhasil membuat ekoenzim ya jauh lebih safety dibandingkan hand sanitizer yang berkembang di pasaran saat ini kemudian ada juga yang ini ya CFF ini seharusnya kita lakukan nih kita datang ke sekolah ataupun kita mengundang anak-anak mahasiswa anak-anak eh, SMA untuk hadir ke universitas Semoga ini segera selesai dan kita bisa masuk ke agenda normal kita. Kemudian untuk aspek sosial kita punya juga di sini ya, Pertamina mengajar dan berbagi. Kemudian ini, kemudian ada juga salah satu kegiatan UKM yang memang sering dilibatkan pada acara-acara spesial ya di Universitas Pertamina begitu. Ini yang terakhir level up ya tahun 2020 sebelum pandemi itu menyerang kegiatan apa perlombaan untuk anak-anak SMA ya secara offline. Kemudian ini adalah himpunannya dan ini adalah pengajar. Notaben kami masih muda, meskipun kami masih muda, keilmuan kami sudah cukup di situ dan komunikasi kita terbuka. Jadi ada tidak perlu sungkan untuk bertanya terkait dengan uh, riset gitu ya dan lain sebagainya. Oke, ini bidang-bidangnya, ini tengah kependidikan baru satu, asisten laboratorium, ini alumni, Kak Anin, ya. Alhamdulillah sudah diterima di tempat kita, jadi bisa relevan gitu di sana. Kemudian ini media sosial. Barangkali ini media sosial yang perlu adik-adik catat dengan baik. Kalau lagi senggang dan lain sebagainya, butuh hiburan gitu, barangkali bisa melihat media sosial kami. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika waktunya bertambah. Begitu ya, sepertinya saya memakan waktu mungkin uh, saya kembalikan kepada moderator jika ada aspek yang perlu kita diskusikan. saya persilahkan. baik ibu terima kasih banyak. Uh, mungkin uh, langsung saja ibu kita ke sesi uh, Q&A di sini sudah banyak-banyak nih teman-teman pada semangat bertanya nih tentang upe, tentang uh, Prodi kita. mungkin uh, aku ke ini dulu ya. yang yang mau yang yang lagi raise hand. Ada oh, boleh. Ayah oh, Ibu. Mungkin mau mau nanya secara langsung dari Alif. Saya persilahkan Alif. Iya, Kak, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Kak? Sebelumnya? Terdengar. Ya, baik. Saya izin bertanya, Bu, ke Buat Ibu nila, bagaimana strategi Universitas Pertamina dalam mempersiapkan mahasiswanya khususnya di di prodi kimia ini dengan mempunyai individu yang berkompeten serta potensial? dalam jangka panjang, serta memiliki soft skill dan hard skill yang dibutuhkan di dunia kerja sesuai dengan passionnya masing-masing. Di tengah persaingan yang ketat saat ini, Bu. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak. Ini sesinya langsung jawab atau bagaimana? Iya, Bu. Bisa langsung dijawab. Ya, sejawab ya, biar tidak lupa. <laughs> Ini pertanyaannya bagus banget, nih. Mahasiswa bisa individu secara kompetensi, soft skill, sama hard skillnya, ya. Oke, okay. yang pasti kita ambil aspek pendidikannya dari kurikulum itu sudah kita persiapkan keilmuannya, yang akan bisa langsung diaplikasikan pada dunia pekerjaannya yang pertama, kemudian dari aspek kurikulum pun kita punya berbagai macam praktikum. Jadi praktikum kimia itu tentunya jauh lebih banyak dibandingkan praktikum pada program studi yang lainnya. Bahkan mungkin jauh lebih banyak dari Tekim itu sendiri. Kita ada praktikum dari mulai kimia organik satu dua biokimia 1 2, analitik 1 2, fisik 1 2, kemudian komputasi juga, ada satu mata kuliahnya yang sebagian besarnya adalah praktikum dari kom apa komputasinya, begitu skill-skillnya yang soft skill atau hard skill tersebut akan didapatkan pada saat ada di praktikum. Untuk saat ini tantangan terbesar kita adalah di masa pandemi ya, online. Kita sudah buatkan video sedetail mungkin, serelavan mungkin dengan aktivitas yang ada di lapangannya dalam artian aktivitas pada saat kita offline. Dan kita gali pada saat praktikum pun adik-adik bisa membayangkan secara realitasnya bagaimana eksperimen itu akan berlangsung. Selain itu juga ketika Uh, UPE sudah punya uh, lampu hijau mahasiswa untuk bisa datang ke kampus maka kita akan sediakan kemarin kalau saya tidak salah kimia organik, kimia analitik gitu ya melakukan pelatihan terlebih dahulu merefresh kembali keilmuan-keilmuan skill-skill pegang alatnya itu termasuk pada aspek hard skill-nya dan tentunya hal itu yang akan menjadi pegangan utama buat adik-adik untuk bisa berkompetisi Selebihnya adalah sebetulnya pada aspek kepercayaan dirinya. Nah, aspek yang softnya tadi itu dimasukkan ke himpunan, jadi kita punya himpunan. Himpunan ini juga aktif, alhamdulillah, dibandingkan himpunan dari program studi yang lain. Ada begitu banyak aktivitas dari himpunan tersebut yang bisa mengasah aspek-aspek soft skill-nya bagaimana bekerja kelompok, bagaimana bekerja sama, bagaimana mengatur suatu acara, bagaimana menghadapi suatu konflik karena saya yakin setiap kita beraktivitas, setiap kita berorganisasi akan selalu ada yang namanya beda pendapat. Arahan dari dosen pembindannya A, di lapangannya jadi B. Itu ada skill-skill yang memang akan terasah pada saat Adik-adik beraktivitas di sana. Jadi kita punya himpunan juga di sana. Kemudian aspek lainnya apa? Aspek lainnya yang mendukung adalah tadi kegiatan kunjungan industri, kegiatan kerja praktek. Kerja praktek ini tidak dilepas ya pada kenyataannya. Dibimbing oleh dosen walinya masing-masing. Dari mulai pembuatan surat, dari mulai cara berkomunikasinya seperti apa, kemudian ketika adik-adik sudah masuk ke industrinya bagaimana? kemudian dari industri itu pasti dikasih satu kasus. Bagaimana cara menyelesaikan kasus itu ada momen diskusi dengan dosennya. Jadi itu kita bimbing, kita kita benar-benar uh, menjaga itu semua. Selebihnya itu kan secara teknis dari kami gitu ya. Nah, selebihnya adalah kompetensi yang memang harus dipersiapkan secara personal. Jadi masing-masing mahasiswa oh uh, kalau dari universitas kita punya satu agenda awal itu apa ya? di PMB itu apa istilahnya pop up ya betul nggak pop up kalau dulu saya kenalnya pop up ya nah ketika adik-adik masuk nanti di tingkat awal bahkan mungkin sebelum masuk perkuliahan itu kita ada namanya kegiatan pop up pop up itu betul-betul memperkenalkan UP ini seperti apa bagaimana proses pembelajarannya di sana gitu jadi itu pengenalan pertama untuk uh, meningkatkan skill uh, soft skill-nya ataupun hard skill-nya. Nah, saat ini itu yang sedang kita rancang adalah terkait dengan kompetensi uh, yang berhubungan dengan ini, apa training-training. Jadi sedang, sekarang kita sedang melis nih training-training apa saja yang diperlukan di dalam uh, dunia pekerjaannya. Seperti itu. Apakah bisa menjawab? Menjawab sekali Bu, terima kasih banyak ya Bu atas jawabannya. Baik, sama-sama. Mungkin ke pertanyaan berikutnya boleh? Baik, uh, mungkin di sini di chat juga ada pertanyaan. <kuh> Tapi aku lihat dia juga raise hand mungkin mau bertanya secara langsung ke Ibu Nila. Oh, boleh, Pada Ija Nor yakin saya persilahkan. Ya. halo Bu. Halo izin bertanya bu. Bagaimana staf Universitas Pertamina dalam mempersiapkan lulusan mahasiswa teknik kimia untuk bisa siap dalam industri 4.0 sedangkan dalam sedangkan 5.0 akan berkembang serta dengan bonus demografi Indonesia yang akan datang dan apakah mahasiswa Universitas Pertamina hanya belajar tentang keilmuan tentang energi saja dan apa apa yang membedakan mata kuliah kimia murni dan teknik kimia dan apakah yang apakah yang hanya mendaftar itu untuk jurusan IPA SMA saja atau bisa untuk jurusan SMA IPS Bu untuk mendaftar di Universitas Pertamina dan apakah ada pelatihan bersertifikat untuk mahasiswa Pertamina untuk bisa mengembangkan kompetensinya lagi apalagi kan ini kan teknik Teknik kimia dan kimia ini kan ada perhatiannya juga ku dengar itu. Nah, bagaimana? Apakah ada perhatian bersertifikat menunjang kemampuan mereka, Bu? Sekian, terima kasih. Okay. Baik. Ini uh, calon dosen sepertinya Iza nih. Karena satu pertanyaan umum, ada banyak pecahannya ya, ABCDFGH-nya gitu. <laughs> Kadang kalau mahasiswa tanya, Bu ini nanti ujiannya berapa soal? Saya bilang satu soal saja. Tapi tiba-tiba mahasiswa kaget. Ya kenapa nah, jadi maaf. banyak gitu ya? <laughs> jadi Iza ini Gantung. contoh. Nah. Kalau Baik, saya coba jawab. Kalau begitu bagaimana lulusan, mempersiapkan lulusan Tidak. tadi ya? ya? Untuk memenuhi kebutuhan hmm. pangan tergantung pada apa yang tersedia di alam. Oke. Okay. Oke. Okay. Tadi bertanya atau tidak oh, term... miknya nggak sengaja ya. Baik, oh, like. intonasinya menarik ya. Dari daerah kayaknya itu ya. Baik, eh uh, tentang lulusan ya, perbedaan demografi dan lain sebagainya. Baik, jadi tadi sebagiannya sudah coba saya jawab di sesi pertanyaan pertama. Kemudian, kalau aspek perubahan tadi ya, for dengan five, ini kita up, itu yang saya rasakan ya, sebagai dosen. Sifatnya terus bergerak, jadi alhamdulillah saat ini rektor kita berasal dari Kementerian SDM, bahkan mungkin dulu Menteri SDM-nya sendiri ya, Pak Iwayan, eh, Pak Wirat begitu. Jadi, beliau pun dinamis gitu. Dinamisnya tanpa keluar dari koridor eh, yang eh, standar, standar dalam artian kita juga punya patokan dari dikti yang harus terpenuhi. Gitu ya. Kemudian, yang dibuat dinamis adalah aspek-aspek hal yang eh, kita selalu akan ada, yang namanya evaluasi terhadap alumni. Evaluasi terhadap pengguna alumni jadi selalu ada momen di mana kita mengundang pihak industri. Kekurangannya apa saja sih? Kita catatkan, kemudian ketika kita lihat itu bisa kita masukkan pada aspek-aspek peningkatannya. Misalkan, ketika praktikum, materi-materi praktikumnya, teori bukan teori, eksperimen-eksperimen kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi, tidak lagi misalkan hanya sekedar mengukur titik leleh atau memisahkan tetapi kita sudah jauh lebih kompleks gitu di sana. Nah itu sifat dinamis yang bisa di, di, dilakukan oleh universitas Pertamina. Itu yang pertama terkait dengan materi betul core utama kita adalah energi Core utamanya di sana karena kita perlu spesifikasi di sana. Meskipun core utama kita energi karena kita punya basic uh, dari di maka kompetensi untuk lulusan masing-masing kimia, teknik kimia, teknik logistik, teknik perminyakan dan lain sebagainya itu tetap terpenuhi di sana. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir. Yang membedakan adalah tadi spesifikannya Kembali lagi karena yang kita ambil adalah skup berfikirnya, sehingga ketika nanti adik-adik akan menambah keilmuan di luar dari materi ilmu dasarnya maka tidak akan sulit kembali. Kenapa? Karena cara berpikirnya sudah diarahkan. Jadi ketika nanti masuk dunia sosial, karena sekarang UP ini sedang mengembangkan tahun ini adalah tentang kewirausahaan untuk 1 2 3 tahun ke depan ya kewirausahaan. Jadi orang kimia nanti Uh, dia sudah punya keilmuan, bagaimana membuat suatu material, bagaimana bikin sabun, bagaimana bikin surfaktan, bagaimana bikin bioplastik, bagaimana bikin baterai, dan lain sebagainya. Nah, nanti ditambah dengan aspek dari bidang sosialnya, konflik nah, pikiran. Dan... mohon izin bisa di ah, Oke okay, Terima kasih. Jadi, kita punya nanti uh, apa ya dari kemahasiswaan, ya? Bukan dari prodi, tetapi dari kemahasiswaan. Uh, kayak apa ya? kayak kalau ada yang tertarik dengan dunia kewirausahaan, mereka punya pelatihannya tersendiri gitu. Mereka punya step by stepnya seperti apa. Jadi barangkali itu bisa menjawab tadi ya untuk melihat tantangan dunia industri itu sendiri atau di luar dari industri sendiri terkait dengan aspek kewirausahaan. Jadi kita pun tahu dan paham bahwa tidak semua lulusan mahasiswa akan masuk ke bidang industri. Ada yang masuk ke bidang pendidikan, ada yang masuk ke bidang kewirausahaan, itu kita dorong semua. Dan semua pintunya ada. Mungkin di prodi tidak ada, tetapi kita arahkan masuk ke kemahasiswaan. Karena untuk peningkatan soft skill, hard skill di luar dari core keilmuan itu masuk pada aspek kemahasiswaan. Dan bayangkan direktur kemahasiswaannya masih muda dalam artian dia punya semangat yang begitu besar untuk e, membimbing adik-adiknya untuk bisa jadi seseorang lah ya seperti itu jadi pemikirannya nggak kolot lah mungkin jatuhnya tapi pemikirannya dinamis tadi itu kemudian untuk e, tadi mungkin materi kurang lebih begitu ya jadi untuk bahasa Indonesia masih tetap ada bahasa Inggris masih tetap ada agama masih tetap ada di luar itu kita punya mata kuliah pilihan Nah, adik-adik yang tertarik dengan di luar dari bidang energi, maka bisa mengambil mata kuliah pilihan. Bisa mengambil mata kuliah pilihan di luar program studi sosial karena kita sudah mencangkup kegiatan MBKM. Jadi, MBKM itu pada dasarnya ada satu semester yang full bebas di luar kampus, ada satu semester yang bisa mengambil mata kuliah pilihannya di luar dari bidang keilmuannya. Kimia mengambil mata kuliah pilihan Tekim. Boleh. Kimia, ngambil mata kuliah pilihan teknik perminyakan? Boleh. Kimia, ngambil mata kuliah teknik logistik? Silahkan. Mengambil ke sosial juga silahkan. Ada di sana, karena kita sudah masuk ke MBKM-nya. Seperti itu. Itu. Kemudian selain itu tadi ya kayak ada cipta karsa, critical thinking, bahkan kita punya mata kuliah PTBE itu tidak ada di, 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 di luar sana gitu ya di program studi kimia lainnya. Kenapa? Karena PTB itu ada aspek hitung-hitungan uang, <laughs> hitung-hitungan eh, gimana sih dunia industri yang hubungan dengan energi itu mulai dari perhitungan awal pengolahan sampai outputnya, pokoknya hitungan uang lah. Ingat saya sih begitu ya PTBE. Bahkan bahkan saya ketika di ITB pun tidak dapat PTBE itu kemudian kimia migas terus kemudian cipta karsa cipta karsa ini terakhir kita mengundang dari mana ya Wardah kemudian dari industri ya aspek industri ada yang energi ada yang non energi gitu di sana untuk bisa memperkenalkan dunia industrinya kemudian untuk yang ipa sma memang untuk beberapa fakultas beberapa program studi punya basic input awalnya ya kalau yang IPS ini memang tidak bisa masuk ke kimia atau ke teknik gitu, tapi barangkali IPC, kalau ada deh dari IPA nanti ketika masuk eh, apa seleksi mahasiswa baru nanti pilih IPC, maka ada deh dari IPA memang boleh untuk mengambil eh core-nya IPS gitu ya, misalkan ke HI. Ke manajemen, kemana lagi ke ekonomi? Itu boleh gitu, tapi memang untuk kimia sendiri ataupun teknik. Seingat saya, dari PS itu akan kesulitan, gitu tidak bisa. Gitu. Kemudian, pelatihan bersertifikat ya, insya Allah ini sedang dirancang, baik itu dari prodi ataupun dari kemahasiswaan. Jadi pelatihan ini karena dikorkan ya kalau kalau kaitannya dengan mahasiswa, maka nanti dikorkannya di kemahasiswaan. Tapi dari prodi bisa mengusulkan ini loh, lulusan kimia itu perlu ISO 19025, ISO sekian, ISO sekian terutama yang kaitannya ya kalau kimia itu dengan K3L. Karena kalau ada-ada punya itu, maka ketika masuk ke industri, orang industri akan lihat HRD-nya oh ini udah punya nih, udah tahu bagaimana memanage laboratorium misalkan, bagaimana dia harus bersikap ketika di laboratorium bagaimana intinya manajemenisasinya di laboratorium, maka setidaknya itu punya nilai plus gitu di sana ya, jadi itu insya Allah ada gitu, terkait dengan pelatihan bersertifikat oke, okay. semoga bisa menjawab ya Bu, sangat menjawab Bu terima okay. kasih Bu Siap. Dan jauh, oke, okay. okay. mungkin terakhir kali ya. Saya ingin menekankan kimia dan teknik kimia dulu. Mindset saya, kenapa saya pilih kimia basic science karena dulu ingin jadi dokter. nggak kesampaian dokternya, pilih pilihan pertama farmasi, ternyata belum rezeki. Pilihan keduanya mana yang kira-kira masuk ke situ, gitu ya, karena ada urusan obat bikin sesuatu, saya suka dengan experience, saya suka dengan praktikum, maka saya pilih Kimia. Nah, sekarang saya baru tahu bahwa ketika saya ngobrol dengan eh, apa direktur manajemen dari lubrikan gitu ya salah satu contoh anak perusahaan Pertamina, ternyata mereka mulai kesulitan ketika mereka mengambil eh, lulusannya dari Tekkim. Kenapa? Karena Tekkim aspek keilmuannya masih middle ke atas gitu aspek teknis ke arah industrinya mereka jago. Tapi ketika ada permasalahan dengan barang chemical datang diaplikasikan pada dunia lubrikannya kenapa bisa beda dan lain sebagainya tidak ada cara berpikir untuk diturunkan ke bawahnya seperti apa bahkan ketika orang manajernya atau direkturnya bilang kayaknya kita udah deh nggak perlu lagi uh, apa impor-imporan gitu ya nggak perlu lagi beli bahan-bahan bisa nggak sih kita buat sendiri nah salah satu tantangan itu itu nggak bisa lagi diambil skupnya oleh Tekim tapi diambil skupnya oleh Kimia makanya Kimia kadang masuk ke quality control kadang quality assurance gitu ya kadang masuk ke bagian Risetnya cuman, kalau untuk sarjana biasanya belum diberikan uh, peluang untuk masuk ke riset, ya tergantung dari uh, portofolio. Risetnya seperti apa? Biasanya, kalau yang masuk riset itu adalah S2 kimia dan sebagainya. Kecuali kalau adik-adik memang berencana masuk bagian laboratorium, buatlah portofolio ketika di masa mahasiswanya. Sering-seringlah ikut terlibat dengan kegiatan riset dosen, skillnya akan terbangun, dan ada adik bisa mengklaim bahwa saya pernah melakukan riset dengan dosen A tentang bidang bikin surfaktan, bikin polimer, maka itu nanti akan terlihat. Oh ini anak-anak punya potensi nih di sini, dia bisa berpikir detail ke bawah. Jadi kalau ada tantangan, bisa nggak sih buat sendiri? Nah kita bisa jawab itu. Nah mungkin itu yang yang baru saya sadari gitu ya, dan itu yang saya coba terangkan ke adik-adik mahasiswa yang sekarang mungkin sedang uh, apa ya berusaha gitu ya untuk bisa menyelesaikan studinya kita punya core-nya tersendiri dan yang penting kita yakin sih mungkin aspek keyakinan percaya dirinya ini yang mungkin saya minta bantuan himpunan barangkali ya untuk bisa mendongkrak itu semualah seperti itu mungkin itu melengkapi saja baik ibu terima kasih atas jawabannya Ijai nuri hakim nuri yakin apa sudah menjawab dari pertanyaannya Iya kak, terima kasih ibu atas jawaban. Baik, terima kasih. Uh, ibu mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk sesi sesi ini. Uh, kepada teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab tenang aja masih ada dua sesi setelah ini jadi teman-teman bisa bertanya kembali uh, dari aku ambilnya dari chat dari Muhammad Rohim dari Surabaya dia bertanya apakah seorang siswa SMK dengan jurusan teknik elektro bisa masuk di teknik kimia di Univers universitas Universitas Pertamina dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk masuk ke jurusan tersebut uh, mungkin prospek pros prospek kerja tadi udah sempat disinggung juga ya, Bu, jadi silahkan ibu Baik, eh, dari SMK, kalau dari teknik elektro masuk ke Tekim, seingat saya, ini seingat saya ya, mungkin nanti ada adik bisa ngecek di websitenya Tekim begitu untuk bisa memastikan, tapi seingat saya kalau dari basicnya teknik ke teknik lagi sih tidak akan ada masalah ya. Sama halnya seperti kimia ini, kalau saya perhatikan, kimia ini ya, ada yang berasal dari analis kimia, yang dari PB, gitu ya, SMK analis, gitu ya. Biasanya, kalau SMK analis, ketika masuk kimia, uh, skillnya sudah uh, bagus, ya, gitu. Jadi, dia biasanya ngambil kenapa pilih kimianya, karena nanti dia akan menambah aspek keilmuannya, gitu. Jadi, secara general, menurut saya, dari teknik ke teknik lagi, itu tidak akan ada masalah apapun, begitu baik ibu uh, mungkin karena terkendala waktu teman-teman aku 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 ingatin lagi tenang aja masih ada dua sesi setelah ini jadi teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab di sesi ini uh, bisa bertanya di dua sesi setelah ini uh, mungkin aku mau minta bantuan kepada ibu untuk oh, memilih ya? satu penanya terbaik dari ketiga pertanyaan tersebut tadi Se baik ini sebenarnya susah ya jawab <laughs> bisa ambil, keren keren ya, ya bu pertanyaannya bu nggak bisa ambil ini ya baik mungkin tadi yang lebih banyak dan satu komprehensif itu adalah Iza barangkali ya yang pertanyaan kedua ya Ibu Yang kedua betul. Oke okay, baik. Mungkin. Terima kasih. Ibu. Ya, selamat. Okay. <laughs> Baik, terima kasih, Bu, kepada Ija. Mungkin nanti bisa klaim kepada panitia, nanti akan diberikan kontak personnya. Oke, okay, mungkin uh, sekian untuk sesi dari pengalaman prodi kimia dari Ibu Nila. Uh, kepada Ibu Nila, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, Semoga terima kasih Ibu tetap sehat-sehat selalu. Amin. Baik, hey, terima kasih, Bu. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sharing session bersama alumni kimia Universitas Pertamina yang pembicara pertamanya yaitu Kak Yeni Novitasari. Sedikit pengenalan singkat mengenai Kayeni. Kayeni merupakan alumni dari Prodi Kimia Universitas Pertamina Angkatan 2017. Kayeni tentunya memiliki banyak pengalaman diantaranya yaitu penerima beasiswa Universitas Pertamina, juga berkesempatan mengikuti student exchange di Petronas University Technology Malaysia. Selain itu, Kayeni juga mempunyai pengalaman menjadi asisten laboratorium dan tentunya masih banyak lagi pengalaman dan achievement lainnya teman-teman bisa lihat pada layar ini. Uh, mungkin langsung saja uh, kepada kayak ini halo kayak ini apa sudah berada di tempat? Halo Rida, suaranya kedengeran? Halo kak, terdengar kak. Halo kak, bagaimana kabarnya kayak ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kak. Uh, mungkin aku nanya dikit nih tentang kesibukan kayak ini sekarang boleh nggak kak? Oh boleh boleh. Saya sekarang... ini lagi sibuk apa nih kak? Ya kalau sekarang kesibukannya. Uh, kerja karena Senin sampai Jumat kerja Sabtu Minggu Alhamdulillah bisa menyempatkan untuk ikut di acara yang sangat menarik ini ya di uh, CFDF Iya yeah. Iya terima kasih kak atas waktunya sebelumnya yeah. <laughs> Oke okay. mungkin teman-teman uh, udah antusias banget soalnya tadi udah banyak banget pertanyaan pertanyaannya mungkin uh, kepada kayak ini saya persilahkan Iya yeah. terima kasih Rida uh, boleh minta tolong untuk share screen-nya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yeni Novitasari. Saya merupakan alumni Prodi Kimia Universitas Pertamina. Sebelumnya, di sini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan, untuk berbagi atau sharing bersama adik-adik Mengenai prospek kerja jurusan kimia, next, nah, poin-poin yang akan dibahas pada sharing kali ini: yang pertama, ada introduction; yang kedua, mata kuliah, mata kuliah jurusan kimia yang tadi sudah disinggung oleh Bu Nila; yang ketiga, kelebihan jurusan kimia; dan yang terakhir, itu prospek kerja jurusan kimia. Next, nah, introduction. Jurusan kimia. Jurusan kimia itu merupakan program studi atau jurusan yang mempelajari mengenai struktur, sifat, dan juga reaktivitas suatu zat. Nah, sehingga di jurusan ini akan sangat akrab dengan tabel zat kimia yang umum digunakan dan biasanya ada di sekitar kita. Kemudian, lulusannya itu sendiri memiliki prospek besar untuk berkecimpung di dunia industri, perusahaan, dan juga lembaga-lembaga penelitian, sehingga menjadi salah satu jurusan yang sangat menarik. Next, nah kemudian kalau misalnya kita milih jurusan kimia, nanti kita bakal ketemu mata kuliah apa aja kak gitu, e, mungkin di mindset. Adik-adik, ada beberapa yang berpikir, "Oh, nanti bakal belajar kimia lagi, kimia lagi, kimia lagi." Ternyata enggak. Ternyata, seperti yang telah dijelaskan sama Bu Nila tadi, selain kita belajar kimia dasar, kimia analitik, kita juga bakal ketemu sama mata kuliah fisika, matematika, biologi, dan lainnya. Lainnya ini apa? Lainnya ini bisa mata kuliah wajib ataupun mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan itu, misal adik-adik tertarik untuk mengikuti mata kuliah di prodi lain, kayak misal e, prodi teknik kimia ataupun teknik lingkungan. Nah, di mata kuliah pilihan itu kita bisa untuk ambil mata kuliah tersebut. Kemudian di sini juga ada e, mata kuliah critical thinking yang e, yang bakal berguna banget untuk Ketika kita memasuki dunia kerja, kemudian sebelum sebelum kita lulus kita juga akan ketemu sama mata kuliah persiapan memasuki dunia kerja sehingga alumni-alumni yang keluar nanti itu sudah dipersiapkan oleh uh, prodikinya ini untuk menjadi uh, untuk mencari kerja di tempat-tempat yang mereka inginkan dan sudah dipersiapkan dengan baik seperti itu. Next. Nah, terus apa aja kelebihan jurusan kimia ini Kak gitu. Nah, ada yang pertama, itu kita bakal sering melakukan penelitian dan praktek seperti mencampur zat kimia tertentu dan sebagainya sehingga perkuliahan ini akan lebih seru dan tidak monoton. Yang kedua, kita memiliki prospek karir yang cerah selain luas juga bisa mengisi posisi atau jabatan-jabatan jabatan yang bergengsi. Yang ketiga, merupakan jurusan yang keren. Kenapa? Karena uh, yang masuk ke sini itu merupakan orang-orang yang uh, yang memiliki antusias dan memiliki antusias dan keinginan yang lebih. Nah, untuk adik-adik yang sudah ada di Zoom meeting ini merupakan calon-calon orang yang akan sukses. Amin. Uh, karena dari sini sudah terlihat kalian sangat antusias untuk mengikuti uh, webinar kali ini. Terus yang keempat, lebih mudah untuk melanjutkan studi ke jenjang S2 terutama di jurusan kimia murni. Nah, ini cocok banget untuk adik-adik yang uh, ingin melanjutkan kuliah S2 sampai S3 gitu. Jadi, untuk jurusan kimia ini uh, banyak sekali di baik di dalam negeri maupun luar negeri yang membuka uh, membuka untuk melanjutkan S2 ataupun S3. Next, nah mengapa memilih jurusan kimia? Next, ya yang pertama karena termasuk jurusan yang prestisius. Kalau kita uh, ingin masuk ke jurusan ini, yang mencipta kita akan menciptakan rasa bangga. Kenapa? Karena jurusan kimia ini menjadi uh, jurusan dengan kategori jurusan yang cukup sulit untuk ditembus cukup sulit bukan berarti tidak bisa tapi e, dari dari kesulitan ini kita akan memiliki rasa ingin e, ingin menembusnya seperti itu yang kedua prospek kerjanya bagus prospek kerja tentu menjadi pertimbangan krusial pada saat memilih jurusan kuliah ya pasti karena dulu aja kayak ini sebelum mau kuliah e, Pasti memikirkan setelah itu, mau kerja di mana, mau jadi apa, dan lain sebagainya. Nah, pasti adik-adik sekarang pun juga berpikir seperti itu. Prospek kerja apa sih yang akan dihasilkan oleh jurusan kimia ini? Gitu, kabar baiknya datang dari jurusan kimia ini akan memberikan prospek kerja yang bagus karena kita bisa berkarir di dunia akademis dengan menjadi dosen misalnya kemudian kita bisa juga masuk ke lingkup industri selain itu bisa juga berkarir di bagai, berbagai perusahaan yang akrab dengan kegiatan penelitian seperti uh, Pertamina selain itu perusahaan ini juga uh, bisa selain itu perusahaan ini juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan BUMN lainnya yang uh, yang yang cukup keren next Nah, ketiga, kebutuhan masyarakat yang tinggi. Lulus dari jurusan kimia ini, kita akan mendapatkan label ahli kimia karena memang demikian sehingga menjadi lulusan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, sebab keahlian yang dimiliki oleh seorang ahli kimia ini dapat membantu masyarakat untuk hidup aman, nyaman, dan ber berkualitas. Nah, di sini kan kita di dunia di kehidupan sehari-hari saja kita berhubungan dengan hal-hal e, yang berbau dengan kimia baik itu kosmetik kemudian makanan dan lain sebagainya. Nah, tidak semua masyarakat itu mengerti mengenai bahaya e, mengenai bahaya dan kandungan di dalamnya sehingga ahli kimia ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Next. Nah, yang keempat itu dapat meningkatkan kecerdasan. Lah Meningkatkan kejelasan kayak gimana, Kak? Gitu, nah, jurusan kimia ini selama ini dikenal sebagai jurusan dengan mata kuliah yang cukup rumit, tetapi bukan tidak bisa hanya uh, kerumitan ini ternyata efektif untuk meningkatkan kecerdasan dari mahasiswa di dalamnya. Berbeda dengan jurusan lain yang fokus mengembangkan salah satu sisi otak saja, apakah itu otak kanan saja atau otak kiri saja. Tapi nanti adik-adik kalau masuk jurusan kimia ini dapat mengembangkan keduanya sekaligus sehingga mahasiswa di dalamnya akan memiliki kecerdasan yang terus berkembang. Next yang kelima, sering melakukan eksperimen. Alasan berikutnya yang membuat jurusan kimia ini menarik untuk diambil adalah karena sering melakukan eksperimen. Nah, eksperimen ini biasanya eh, yang digunakan itu adalah zat-zat yang berwarna sehingga akan sangat beragam dan sangat menarik ketika kita melakukan pengujiannya. Dan yang keenam itu kita bisa mengenal laboratorium dan peralatan di dalamnya. Nah, daya tarik ini eh, daya tarik ini merupakan kita bisa mengenal laboratorium dengan lengkap dan beserta peralatan dan kegiatan-kegiatan di dalamnya juga sehingga kita bisa tahu apa yang dilakukan di dalam laboratorium dan manfaat apa saja yang kita eh, dapat dari hasil eksperimen yang kita lakukan. Nah, Selanjutnya adalah uh, prospek kerja jurusan kimia. Ini biasanya yang paling ditunggu-tunggu ya. Yang pertama itu analis laboratorium. Nah, analis laboratorium laboratorium ini biasanya kita akan bekerja di industri-industri uh, ataupun di berbagai perusahaan yang sangat mem, uh, yang yang membutuhkan analis uh, yang membutuhkan analis untuk menguji percobaan-percobaan uh, yang mereka lakukan. Selanjutnya itu ada R&D. Nah, R&D ini merupakan eh, peneliti atau analis yang melakukan pengembangan dari suatu eh, dari suatu penelitian yang sudah ada sehingga akan mereka kembangkan. Akan mereka kembangkan. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan karena setiap perusahaan itu pasti menginginkan hasil yang lebih bagus ke depannya, sehingga mereka membutuhkan R&D untuk mengembangkan hasil pengujian-pengujian yang telah ada. Kemudian, bisa juga sebagai quality control eh, dari baik di perusahaan maupun di laboratorium-laboratorium lainnya. Next, nah, ada kabar baik lagi. Biasanya, jurusan kimia juga bisa menjadi quality assurance gitu. Quality assurance ini uh, merupakan jabatan yang cukup bagus uh, di suatu perusahaan. Nah, umumnya ini dipegang oleh mereka-mereka mereka yang jurusannya kimia karena mereka yang jurusan kimia ini uh, terkenal akan ketelitiannya, kemudian kerapiannya ketika bekerja, kemudian uh, juga mereka memperhatikan dari segala aspek baik itu aspek yang sangat memfatalkan ataupun aspek yang mm, dalam hal lingkup kecil seperti itu. Nah, selanjutnya itu bisa juga analis kredit. Nah, analis kredit itu gimana Kak? Nah, biasanya analis kredit ini mereka yang bekerja di bank. Kok bisa? Karena di kimia sendiri nanti kita akan eh, diajari Berbagai hal mengenai cara perhitungan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi, nanti analis kredit ini eh, biasanya dipegang oleh anak kimia yang akan bekerja sama dengan mereka yang berjurusan sosial, seperti ekonomi, seperti itu. Nah, selanjutnya itu pengusaha lah kok bisa jadi pengusaha kak karena di jurusan kimia Universitas Pertamina ini nanti kita akan e, diajarkan bagaimana cara memanajemen terus nanti e, kalau nggak salah itu di semester 6 kalau nggak salah di semester 6 atau 7 itu kita diajarkan e, seandainya kita membuat produk kemudian siapa yang uh, menjadi sasaran kita untuk uh, menjual produk yang kita buat tersebut sehingga di sini kita akan di, diajarkan bagaimana cara membuat produk kemudian bagaimana menjadi pengusaha bagaimana cara menjualkannya bagaimana cara memasarkannya seperti itu. Nah, di uh, Universitas Pertamina ini sendiri memiliki uh, suatu suatu perkumpulan uh, di mana Kampusnya sendiri itu akan me apa ya uh, mereka akan me, mem, apa, memberikan wadah kepada mahasiswa-mahasiswa yang memiliki jiwa-jiwa usaha yang sangat ingin uh, punya usaha, akan tetapi belum punya modal. Nah nanti itu akan diberikan oleh Universitas Pertamina. Jadi sangat menarik seperti itu. Next, nah yang selanjutnya itu sebagai pengajar dan peneliti. Nah uh, untuk kimia sendiri itu kita bisa menjadi guru kemudian untuk adik-adik yang memiliki keinginan untuk lanjut ke S2 bisa menjadi pengajar pengajar atau dosen kemudian juga untuk dosen-dosen kimia sendiri mereka biasanya sering melakukan penelitian dan peneliti penelitian-penelitian itu biasanya mereka akan merekrut Mahasiswa-mahasiswa kimia sendiri, nah, dari sana kan uh, udah lumayan tuh untuk adik-adik. Nanti, kalau misalnya mau lamar kerja, nanti di CV-nya itu bisa dicantumkan. Oh, pernah mengikuti penelitian ini gitu, itu menjadi poin plus ketika kita mau memasuki dunia kerja selanjutnya, kemudian menjadi penulis dan editor. Nah, kenapa kita menjadi penulis dan editor? Karena... Di jurusan kimia sendiri ini ketika setelah praktikum kan biasanya kita melakukan e, membuat laporan. Nah, dari semester 1 kita sudah diajarkan untuk menulis, kemudian e, menulis, memenulis menulis laporan, kemudian membuat penelitian-penelitian sehingga kita akan terlatih untuk menjadi penulis dan editor. Kemudian PNS. Wah, ini kan banyak-banyak e, dari adik-adik ya ingin ingin menjadi PNS. Nah, Kenapa karena uh, PNS uh, di, jurusan kimia ini sendiri memiliki memiliki prospek yang sangat besar di untuk menjadi PNS sehingga uh, jangan khawatir seandainya kita uh, ketika mindset kita hanya berpikir Oh jurusan kimia hanya kerja di laboratorium saja Oh jurusan kimia hanya akan menjadi ini saja menjadi itu saja enggak adik-adik tapi kita bisa ma uh, kerja di berbagai posisi-posisi termasuk menjadi PNS ini seperti itu. Next. Nah, terima kasih sudah mendengarkan sharing dari Kak Yeni. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Ini merupakan sosial media dari Kakak kalau seandainya eh, ada hal yang ingin ditanyakan secara eh, individu seperti itu. Eh, dikembalikan ke Rida. Baik, Kak ini terima kasih atas pemaparannya. Wah, keren banget tadi tuh udah dijelasin banyak ya tentang prodi kita uh, dari prospeknya, tentang uh, terus apa aja sih keunggulan uh, dari jurusan kimia, terus uh, Up, uh, kita ternyata bisa jadi penulis juga ya ya karena kita banyak ngerjain laporan kan jadi oh. banyak pengalaman pengalaman yang kita dapat saat uh, di kuliah tuh penting banget untuk uh, mengantar kita untuk uh, ke jenjang selanjutnya itu dunia kerja mungkin hmm. uh, ini ya kayak nih udah ada beberapa pertanyaan nih kayak nih hmm. uh, mungkin aku ambil dari kolom chat dulu ya yeah. oh ternyata dia juga oh uh, ya ini ada dari Firman dari Universitas Bayangkara. Oh. Oke, okay. Kak uh, dia bertanya. Kak, apakah Universitas Pertamina saat ini membuka masih transfer dari unif lain? Semisal so, mahasiswa lulusan D3 dari unif lain dengan jurusan kimia, ingin melanjutkan pendidikan S1 kimia di Universitas Pertamina apakah bisa, Kak? Nah, itu pertanyaan kayak gitu Apakah ini ada informasi terkait itu, Kak? Oh iya. Yeah. Uh... Izin bertanya, eh, izin menjawab ya, Firman. Jadi, untuk itu, sebenarnya kalau dari kayak ini sendiri, eh, kurang tahu, cuman waktu itu pernah dengar, katanya sudah bisa, sudah bisa, bisa, tapi nanti bisa dikonfirmasi lagi ke Bu Nila yang lebih paham eh, untuk bagian itu seperti itu ya, atau mungkin nanti bisa disampaikan juga kepada panitia. Nanti panitia tolong eh, dijawab atas pertanyaan Firman tadi. Oh iya baik Oh ternyata Ibu Nila uh, Ada jawab juga nih di kolom chat Tahun iya. depan insya Allah dibuka Kelas karyawan ya dari D3 ke S1 Gitu Firman nah, Itu jawabannya Firman Oke mungkin uh, dari pertanyaan kedua uh, Yang lagi raise hand nih Ada Wika Abdi Darmawan Silahkan Wika Oke terima kasih Sebelumnya saya mohon maaf hmm. nggak bisa On cam karena ada beberapa ini kendala. Pertanyaan saya ini mengapa mengolaborasikan antara teknik kimia dengan teknologi sekarang Mengingatkan saya ini STM ya kak ya. Katakan sebagai alumni teknik kimia saya STM yang mana STM itu berpros, prospek, prospeknya bekerja bukan ke kuliah. Ya walaupun nggak salah untuk kuliah. Nah kami di STM itu diajarkan untuk membuat robot, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Nah, dalam pembuatan robot saya untuk tugas akhir lah, istilahnya, tugas akhir e, STM SMK itu saya diharuskan membuat robot <coughs> yang bisa mencampurkan beberapa molekul, beberapa atom dan lain sebagainya sehingga terwujud suatu e, cairan atau apa gitu yang intinya bisa bermanfaat untuk tanaman. Nah, bagaimana tanggapan Kakak? <coughs> tanggapan kakak sebagai uh, alumni teknik kimia mengingat teknologi sekarang sudah semakin maju yang mana uh, saya lihat ke depan pun Amazon terus Alibaba dan lain sebagainya itu sudah mengembangkan beberapa teknologi yang nggak harus lagi manusia yang ini cukup menambahkan variabel menentukan variabel misalnya atom 27 nilai cairannya uh, sekian tinggal dicampur-campurin udah berarti nggak perlu manusia lagi cukup ditambahkan variabel mesti di run gitu nah itu bagaimana uh, tanggapan kakak mengingat Perkembangan dunia ini, teknologi zaman sekarang ini, mengingat sekarang juga udah ada isu-isu metafis dan lain sebagainya. Sekian, kak. Terima kasih. Ya, uh, terima kasih untuk pertanyaannya Wika sangat menarik ya. Sebelumnya, uh, kayak ini pengen menjelaskan dulu. Sebenarnya kita dari jurusan kimia. Uh, bukan berbeda dengan sedikit berbeda dengan teknik kimia. Nah, untuk problem dari Wika tadi itu benar ya. Sekarang itu semakin banyak sekali teknologi-teknologi uh, untuk mengembangkan robot uh, untuk uh, pencampuran dan lain sebagainya. Nah, tapi menurut menurut dari pandangan kakak itu merupakan suatu hal yang sangat baik karena. Uh, karena kalau eh, karena dengan begitu kan perkembangan teknologi itu semakin maju semakin bagus nah terus kalau ditanya nanti manusianya kemana kak nah dari robot itu kan tidak mungkin eh, dia hanya akan bergerak sendiri sendiri seperti itu pasti kita masih membutuhkan manusia untuk eh, melakukan eh, untuk mengaturnya atau Mementenance-nya seperti itu kan. Jadi uh, untuk manusia sendiri itu tidak akan tidak akan kebingungan juga. Akan tetapi uh, kedepannya itu akan menjadi perkolaborasian yang, yang baik antara manusia dan robot sehingga uh, man manu apa manusia sendiri masih akan memiliki uh, prospek kerja yang bagus kedepannya dan robot sendiri itu bisa digunakan sebagai teknologinya. Uh, misal suatu perusahaan menggunakan e, robot tersebut. Nah, itu bisa digunakan dengan e, untuk mengembangkan atau dengan menambahkan e, suatu pekerjaan mereka seperti itu. Jadi, misal kalau dalam satu bulan mereka menghasilkan eh, menyelesaikan delapan proyek. Nah. Dengan adanya bantuan robot itu, mereka bisa menyelesaikan 10 hingga 20 puluh proyek mungkin seperti itu. Jadi akan ada kolaborasi yang baik antara keduanya. Nah, gimana Wika? Boleh izin menyela lagi kak? Boleh. Uh, kan, tapi kan misalnya gini, ketika kita udah di, dianggap atau digantikan oleh robot, kan alokasi kita sebagai pekerja sudah berkurang ya. Misalnya dalam suatu pabrik nih, suatu pabrik. Indomie. Indomie kan butuh analisis, analisa, analisa thinking ya uh, critical thinking lah itu kan uh, dari teknik-teknik kimia, bagaimana pencampuran dan sebagainya. yang mana mungkin dalam satu laboratorium itu ada 20-30, tapi ketika ada robot, cuma satu orang yang yang mengoperasikan itu. Apakah Kak, uh, dalam lima tahun ke depan atau sepuluh tahun ke depan punya pandangan? Oh iya, kalau udah jadi, udah ada robot, aku harus gimana ya? Aku harus gimana gitu? Ada pandangan gitu nggak sih? Biar kami ingin masuk teknik kimia atau ingin ada apa ke kimia intinya itu yang critical thinkingnya itu kami. Oh iya, punya pandangan berarti ke depan ketika udah ada teknologi, walaupun zaman udah berubah, teknologi mempengaruhi, kami tetap ada image tersendiri, ada jati diri gitu. Terima kasih. Ya. Yeah. Uh, Wika, kritikal tingginya sangat bagus ya. Nah, kalau menurut dari pandangan kakak, kakak ada pandangan seperti itu. Uh, cuman dari dari pandangan tersebut kan benar-benar adanya kalau misalnya nanti ketika ada robot yang mengoperasikannya itu hanya satu orang. Terus pekerja-pekerja lainnya mau kemana kak? Nah, untuk uh, yang kakak Alami dari tahun pertama kakak kuliah sampai sekarang, berarti kurang lebih sudah empat tahun yang lalu. Itu sempat berpikiran seperti itu, lalu jurusan kimia nanti kemana seperti itu tapi ternyata e, teknologi itu semakin berkembangnya teknologi semakin berkembang juga pemikiran manusia nanti seperti e, jadi ketika ada teknologi baru yang muncul nanti e, pemikiran manusia juga akan semakin berkembang Oh setelah ini akan menjadi apa akan seperti apa seperti itu Nah mungkin dibagi e, misal yang menjadi analisnya itu e, robot misal. Nah, manusianya itu sendiri akan me ke bagian-bagian lainnya, dan yang sa yang kakak alami sendiri kan sekarang sudah kerja di suatu perusahaan. Nah, menurut kakak, robot itu sendiri akan bisa membantu memudahkan pekerjaan manusia sendiri, tapi tidak akan bisa mengambil alih fungsi pekerjaan manusia, karena uh, untuk di jurusan kimia sendiri itu, uh, pekerjaannya kan dalam... Uh, pekerjaannya itu secukup rumit kemudian juga yang dipegang itu juga hal-hal kecil hal-hal kecil kan karena dari yang kita lihat sendiri ya saat ini robot itu e, bisa menyelesaikan pekerjaan dalam e, dalam bentuk yang masih besar seperti itu sedangkan kalau untuk manusia sendiri kan mereka bisa memperhatikan ke hal-hal detail sekecil, sekecil sekecil apapun seperti jadi e, tidak akan telak, tidak akan ketinggalan manusianya gitu manusia akan terus dibutuhkan apalagi se, semakin kesini kan e, industri itu semakin berkembang hampir setiap perusahaan, baik itu perusahaan kimia ataupun perusahaan non kimia pun, mereka membutuhkan yang namanya analis, entah itu untuk menguji, menguji dari pekerja, menguji hasil hasil dari perusahaan mereka ataupun berfungsi sebagai lainnya sehingga menurut kakak jurusan kimia itu dibutuhkan di segala aspek seperti itu. Jadi untuk kedepannya semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang juga manusianya. Oke, terima kasih Kak Yeni dan Kak MC. Terima kasih, Wika. Baik, terima kasih. Um, ini selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak, dari Alif. Uh, silahkan Alif untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Ya, Kak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Kak, sebelumnya, Kak? Terdengar. Baik, saya izin bertanya ke Kak Yeni. Menurut Kakak, bagaimana sih Kak cara kita untuk meyakinkan orang tua kita jika kita ingin mengambil produk kimia ini akan tetapi orang tua kita ini tidak merestui dengan keinginan kita uh, untuk mengambil produk kimia ini dengan alasan risiko yang tinggi dan berujung yang berujung kepada kefatalan pada diri kita padahal kalau kita hati-hati dan taat terhadap prosedur yang berlaku dari safety saat praktikum Pastinya aman, tanpa ada masalah yang berakibat fatal pada diri kita sendiri, serta prospek kerja yang sangat bagus dan menjanjikan di masa yang akan datang yang telah dijelaskan oleh kakak tadi. Itu saja, Kak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat menarik, ya, Alif. Ketika kita ingin masuk ke jurusan kimia, tapi orang tua kurang merestui seperti itu nah kalau saran dari Kaya ini uh, mungkin Alif bisa menjelaskan secara perlahan kepada orang tuanya bahwa jurusan kimia itu tidak semonoton itu jurusan kimia itu juga tidak uh, tidak terus terusan ke arah yang berbahaya seperti uh, ketemu dengan zat zat kimia yang berbahaya secara terus menerus itu Bukan, bukan seperti itu. Tapi mungkin Alit bisa menjelaskan bahwa e, jurusan kimia itu prospek kerjanya tidak hanya menjadi seorang analis atau laboratorium saja, Bu, Pak, gitu. Tapi juga bisa menjadi e, seperti tadi bekerja di di bank, bisa juga menjadi pengusaha, bisa juga menjadi dosen, bisa menjadi peneliti dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijelaskan secara perlahan kepada orang tuanya. Kemudian kenapa kita harus me, ah kenapa kita harus kenapa kita, eh, kita bagaimana tadi kenapa kita eh, ke kimia? Nah, karena mungkin Alif juga bisa menjelaskan bahwa eh, kimia itu sebenarnya. Kimia khususnya di Universitas Pertamina nanti Alif bisa bertemu uh, dengan hal-hal yang mungkin tidak ditemukan di kampus lain. Uh, bukan berarti kita membandingkan ya, tapi uh, sejauh yang ini alami sendiri di Universitas Pertama di Universitas Pertamina ini di jurusan Kimianya, ini menemukan dosen-dosen yang sangat support kepada mahasiswanya sehingga uh, apapun yang ingin dilakukan oleh mahasiswanya umumnya dosennya akan sangat mendukung seperti itu. Waktu kemarin itu kalau nggak salah kayak ini semester lima itu kan universitasnya baru bergerak e, baru bergerak beberapa tahun. Nah, walaupun kita baru bergerak beberapa tahun dan kemarin ketika ada student exchange, ternyata e, dari dari dosen pun itu sangat mensupport seperti itu. Jadi kita akan menemukan hal-hal yang mungkin tidak akan kita temukan di tempat lain. Nah, mungkin di sini teman-teman adik-adik -teman, eh, udah pernah nih punya kakak atau eh, kakak-kakaknya yang pernah berkuliah di tempat lain. Tapi kenapa mereka nggak student exchange seperti itu kan? Kenapa tidak ada pen, eh, tidak mereka? Ketika kerja praktek di tempat-tempat uh, susah untuk cari dan lain sebagainya, nah, tapi kalau di universitas Pertamina, khususnya di jurusan kimia, uh, di khususnya di jurusan kimia, ya, kita akan menemukan dosen-dosen yang sangat support, support untuk memajukan uh, mahasiswa-mahasiswanya. Seperti itu, ketika mahasiswanya uh, ingin menjadi pengusaha, mereka akan mendorong menj uh, untuk mendorong mahasiswanya untuk menjadi pengusaha. Ketika uh, mahasiswanya ingin menjadi uh, melanjutkan stu, uh, apa? student ke luar negeri, mereka akan sangat support untuk me, apa untuk mahasiswanya ke luar negeri juga seperti itu. Dan untuk kerja praktek pun umumnya kita akan kerja praktik di tempat-tempat yang bergengsi seperti di Pertamina karena kakak pun pengalaman kemarin itu kerja prakteknya di PT Pertamina RTC seperti itu gimana Alif ada yang mau disanggah cukup kak terima kasih banyak ya kak atas insightnya pak kak sama saran-sarannya kak terima kasih Uh, terima kasih. Untuk mungkin ini jadi pertanyaan terakhir dari Ija Noriakin kepada Ija, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo. Ya. Halo kak. Halo Ija. Mau bertanya ke kak ini apa sih motivasi kakak untuk masuk kimia murni ini sedangkan kan banyak jurusan-jurusan yang lain yang lebih terkenal yang lebih bagus dari itu kak dan apakah yang meyakinkan diri kakak untuk mengambil kimia murni ini dan bagaimana kiat-kiat dari kakak supaya bisa lurus kerja di suatu perusahaan yang terkenal itu kak sekian terima kasih ya. Terima kasih, ja Untuk pertanyaannya yang sangat menarik, ya. Jadi, kalau untuk... eh... Uh, untuk... alasan kenapa waktu itu milih jurusan kimia itu bermula dari ketidaktertarikan kepada kimia. Jadi, waktu kuliah, uh, dari sekian banyak nilai itu, nilai kayak ini paling anjlok di kimia. Dari sana, kakak semakin... Uh, semakin semangat nih untuk belajar gitu. Gimana cara menaklukkan? jurusan ini, menaklukkan pelajaran ini. Nah, akhirnya memaksakan diri untuk mengikut Olimpiade Kimia waktu itu nilainya sangat anjlok, tapi memaksakan diri untuk mengikut Olimpiade Kimia dan lain sebagainya. Kemudian karena belum terlalu terjawab, waktu, waktu SMA itu belum terlalu terjawab mengenai luasnya kimia, akhirnya Kakak tertarik nih untuk Uh, untuk me, uh, untuk berkuliah di jurusan kimia kemudian kemarin uh, cari tahu juga jurusan kimia di universitas apa yang menurut kakak sangat menarik nah uh, akhirnya setelah berdiskusi dengan orang tua kakak tertarik dengan jurusan kimia universitas pertamina kenapa universitas pertamina kak kenapa enggak kampus-kampus uh, lain seperti itu karena kakak uh, melihat bahwa uh, untuk Universitas Pertamina sendiri, dia sudah di bawah naungan Pertamina, sehingga untuk prospek-prospek ke depannya itu sudah jelas seperti itu. Jadi, untuk misal, kakak pengen KP, oh, sudah ada nih PT Pertamina yang siap sedia menampung kita. Oh, kalau misalnya kita ada kegiatan-kegiatan Pertamina, misal ada kegiatan-kegiatan Pertamina, entah itu acara-acara eh, Pertamina. Itu mahasiswa-mahasiswa universitas Pertamina selalu diundang, seperti itu jadi akan lebih terarah ke depannya. Nah, selanjutnya, eh, ke kiat akhirnya, Kakak eh, milih ke jurusan kimia universitas Pertamina ini. Nah, untuk kiat-kiatnya sendiri, eh, kalau dari, kalau ketika kita udah masuk nih, ketika kita sudah masuk di universitas Pertamina, Kakak. Be, uh, ngasih tips aja ke adik-adik untuk menyiapkan planning-planning apa yang pengen adik-adik uh, lakuin selama masa perkuliahan. Jangan uh, jangan jangan memplanningkan sesuatu itu secara ngepepet gitu. Ngepepet kayak ya udah ikuti aja alurnya gitu. Oh, semester ini nanti kita KP Oh, semester ini nanti kita uh, ada ada pertukaran pelajar, oh semester ini ini nah, enggak seperti itu tapi kita memplanning itu dari semester awal misal kita ingin uh, kerja praktik di mana seperti itu itu sudah kita planningkan kemudian kita juga uh, misal di semester 3 atau semester 5 uh, aku pengen ini deh uh, keluar negeri deh pengen ikut student exchange deh nah itu di tempat kita sangat welcome seperti itu. Kemudian juga eh di oh ya di Universitas Pertamina ini sendiri itu punya sangat banyak peluang untuk beasiswa, baik itu beasiswa ketika adik-adik baru mau masuk ataupun ketika adik-adik sudah berkuliah dan kebetulan kayak ini itu baru dapat beasiswa di semester 3. Jadi semester 1 semester 2 itu belum ngerti kalau ada yang namanya beasiswa. Nah, ketika sudah berkuliah kayak ini baru tahu, oh ternyata di Universitas Pertamina itu ada beasiswa loh. Nah, akhirnya di semester 3 pengajuan beasiswa dan alhamdulillah sampai lulus pun mendapatkan beasiswa dari Universitas Pertamina. Jadi untuk adik-adik yang sekarang ini baru mau masuk dan belum eh, yang sudah tahu juga. Jadi mungkin itu bisa ngebantu eh uh, ngebantu kalian dan ngebantu juga ngeringanin orang tua kalian seperti itu. Gimana Ijah? Ada yang kurang? Ya Kak, sudah pas Kak. Terima kasih Kak atas jawaban dan materinya. Mantap. Ya, terima kasih kembali baik terima kasih Ija uh, sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi nih tapi kita karena terkendala waktu mungkin uh, pertanyaan dari Yuli bisa dijawab bisa ditanyakan secara personal ya kepada Kayani ini kayak ini sangat welcome kok untuk menjawab pertanyaan dari kalian uh, dari dari Yuli ya ini oke okay. mungkin uh, aku mau minta tolong ke Kayani ini buat memilih satu penanya terbaik dari uh, ketiga penanya tersebut siapa nih kak tentunya keren keren semua ya pertanyaannya yes. Tadi ada empat pertanyaan ya dari Firman, oh. Wika, Alif sama Ija. Iya yang empat. Keempat-empatnya juga pertanyaannya bagus-bagus. Uh, mungkin Ija ya. Ija. Eh tadi yang uh, Bu Bu Nila bukan Ija kan? Uh, Ibu Nila Ija kak. Oh, mungkin uh, bisa. biar nggak double kak iya. Alif. Karena Alif oh, juga iya, iya. tadi pertanyaannya juga bagus, Firman bagus, Wika bagus, uh, Alif aja. Oke, okay, terima kasih kayak ini kepada Alif mungkin nanti uh, bisa menghubungi panitia. Baik, uh, terima kasih kayak ini atas pemaparan materinya hari ini. Terima kasih sudah sharing-sharing ke kami ke kami tentang uh, prodi, prodi prodi kimia dan mungkin pengalaman-pengalaman Kakak udah sharing session di sini. Uh, semoga kayak ini sehat-sehat selalu dan um, selalu diberkahi hidupnya. Oke, okay. mm, terima kasih okay, mungkin, mungkin, Terima kasih, Kak. Mungkin itu saja dari 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 untuk kayak ini uh, mungkin kita bisa per, uh, ke sesi selanjutnya yaitu mungkin operator bisa balik ke Oke, okay, baik. Baik, untuk sharing session kedua ini ada pembicara kita yaitu merupakan alumni kimia Universitas Pertamina juga angkatan 2016 yaitu Kak Muhammad Hari Rusli. Kak Muhammad Hari Rusli uh, merupakan alumni angkatan 2016 dan juga merupakan sebagai dan juga sebagai penerima beasiswa undangan. Beber beberapa pengalaman dari Kak Hari Rusli yaitu asisten laboratorium kimia dasar Universitas Pertamina pada tahun 2017 hingga 2020, asisten peneliti di Universitas Pertamina pada tahun 2020 serta pernah menjadi tutor pada beberapa mata kuliah. Dan juga Kak Hari merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Kimia Upgrade Universitas Pertamina tahun 2017 hingga 2019. Nah, banyak banget kan teman-teman itu experience, experience dari Kak Hari dan mungkin lebih lengkapnya bisa lihat di, di, di layar juga. Uh, sebelumnya aku mau sapa nih, halo Kak Hari. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, okay, okay. apa kabar Kak Hari? Alhamdulillah baik, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, baik. Ini aku panggilnya Kak Hari ya kan, Kak? Iya, boleh. Oke, Kak. Uh, mungkin uh, tanpa berlama-lama lagi nih, Kak, kita bisa langsung mulai untuk ke sharing session-nya. Kepada Kak Hari, saya persilahkan. Oke, boleh minta untuk dibukakan materinya. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Pada sesi kali ini saya diminta bantuannya untuk memberikan sedikit sharing session untuk adik-adik semuanya tentang dunia kerja yang sekarang saya sedang geluti. Jadi kebetulan perkenalkan nama saya Muhammad Hari Rusli. Saya sekarang aktif sebagai analis laboratorium quality control di PT China Glass Indonesia. Saya merupakan alumni kimia Universitas Pertamina, dan sekarang saya diminta untuk menjelaskan tentang eh, bagaimana sih eh, bidang kimia yang selama ini kita pelajari saat kuliah, kemudian diterapkan di dunia kerja. Nah, tema yang akan saya bawa kali ini adalah peran kimia pada proses manajemen kualitas di industri bahan baku keramik. Jadi perlu diketahui PT China Glass Indonesia ini dia be, be, dia memproduksi bahan baku keramik tepatnya frit kalau adik-adik belum tahu frit itu adalah bagian dari lapisan keramik yang membuat dia warnanya itu mengkilap. Nah sebenarnya ini bahan setengah jadi jadi bahan frit ini nanti akan dijual ke perusahaan pembuat keramik untuk dilapiskan di atas permukaan keramik. Jadi kita hanya produksi bahan setengah jadinya saja. Oke, okay, maaf, ada sedikit gangguan. Oke, okay, maaf, tadi ada gangguan sebentar, ya. Saya mute bentar. Oke, okay, lanjut. Next. Oke, okay. untuk sebelumnya saya mau kasih tahu adik-adik se -se semua tentang apa sih bedanya quality control dan quality assurance. Jadi dalam perusahaan industri biasanya kita akan uh, dihadapkan dengan proses yang namanya uh, pengontrolan kualitas. Jadi uh, kualitas dari bahan produk yang kita hasilkan itu harus dikontrol uh, di agar nanti ketika sampai di customer itu kualitasnya tidak berubah cacat atau bahkan membuat kepercayaan customer itu turun terhadap perusahaan kita. Nah, di sini ada dua jenis e, cara pengontrolan kualitas yang biasanya diterapkan di perusahaannya. Ini quality control dan quality assurance. -nya. Bedanya apa sih? Nah, bedanya adalah kalau quality control itu kita berfokus pada e, mencari atau mengidentifikasi cacat-cacat yang berada pada produk akhir. Jadi kita biasanya melakukan pengujian secara rutin pada produk-produk akhir Uh, didasarkan pada standar-standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, kemudian kalau quality assurance itu dia lebih ke arah yang lebih luas. Jadi, dia mengontrol kualitas mulai dari proses awal ketika ada development produk itu selalu dikontrol kualitasnya. Apakah uh, development produk yang dilakukan itu akan menghasilkan produk yang berkualitas atau justru akan menimbulkan? potensi-potensi kecacatan produk gitu. Jadi bedanya kalau quality control itu dia berorientasi pada produk, sedangkan kalau quality assurance dia pada prosesnya. Jadi prosesnya di pertengahan itu harus dicegah terjadinya hal-hal yang menyebabkan potensi terbentuknya defect atau cacat gitu ya. Nah next. Oke, okay. nah ini adalah tujuan umum yang harus diraih oleh QA dan QC. Jadi biasanya personel QA dan QC itu mereka punya tujuan yang sama sebenarnya cuma mereka jalannya berbeda kalau yang satu itu fokus pada produk yang dihasilkan itu ada cacat atau tidak sehingga nanti waktu dikirim ke customer itu tidak me mengakibatkan kekecewaan di pihak customer sedangkan kalau QA itu dia mengontrol di prosesnya itu tadi jadi jangan sampai uh, di tengah proses itu ada kesalahan-kesalahan yang membuat defect atau cacat produk sehingga ketika diprosesnya udah benar maka dia akan bisa meminimalisir terbentuknya produk gagal atau produk cacat. Nah, sedangkan si QC itu untuk memastikan kembali bahwa produk yang sudah dihasilkan itu benar-benar bagus dan ketika dikirim ke ke customer itu bukan merupakan produk yang cacat gitu ya. Nah, salah satu beberapa contoh dari tujuan antara QA dan QC yang sama itu, tentunya pertama itu menemukan masalah dari sedini mungkin agar tidak menjadi masalah besar. Jadi misalkan nih, ketika saya kerja di lapangan gitu ya di laboratorium QC, biasanya kita mengadakan tes rutin di produk hasil akhir. Nah produk hasil akhir ini biasanya kita lakukan pengujian tiap satu jam. Jadi setiap satu jam produk yang keluar dari batch itu selalu diuji diuji dibawa ke laboratorium. Kemudian eh, biasanya kita temukan kendala-kendala tertentu, misalkan nilai dari produksi OE-nya itu terlalu rendah. Nah itu biasanya kita langsung koordinasikan dengan pihak UE di lapangan untuk melakukan pengecekan di bagian prosesnya. Apakah ada proses-proses yang kira-kira menyebabkan adanya penurunan COA pada produk, misalkan seperti itu. Nah, jadi eh, sebelum produk itu benar-benar di packing dan akan disalurkan ke customer itu kita sudah harus melakukan pengujian sehingga tidak menjadi masalah yang besar. Karena kalau misalkan sudah di packing, sudah masuk ke surat jalan, itu akan masuk ke problem yang lebih besar karena itu hubungannya sama administrasi, nanti harus diulang, di apa namanya dikeluarkan lagi dari packingan. Nah, itu akan menimbulkan kerugian di perusahaan yang lebih besar kalau misalkan tidak ditemukan dari awal gitu ya. Nah, kemudian semakin sering kita menemukan masalah di bagian QC dan QA ini, maka sebenarnya kita sedang belajar tentang perusahaan kita itu sendiri. Jadi proses itu yang sedang berjalan itu. Kalau kita tahu e, si proses itu secara detail, maka kita akan bisa tahu ini kira-kira biasanya terjadi catat itu karena ABC. Nah, karena kita sering menangani ada produk cacat ABC ini, jadi kita lebih paham tentang proses yang terjadi di perusahaan kita gitu. Maka ini akan meningkatkan profisiensi kita terhadap apa yang kita kerjakan gitu. Kemudian selain itu. Kita bisa me, apa, mengaplikasikan apa yang kita temukan di lapangan. Ya, seperti tadi, produk cacat itu tadi, karena misalkan bahan bakunya itu ada yang salah, gitu ya. Berarti kita bisa memilih uh, alternatif lain untuk bahan baku. Jadi, uh, itu sebenarnya berdasarkan pengalaman yang kita lakukan di lapangan, itu sebenarnya menambahkan ilmu buat kita juga, gitu. Nah, kemudian tentunya yang paling akhir. Uh, dia harus merilis produk dengan kualitas yang tinggi gitu sehingga dia bisa mendapatkan kepercayaan dari customer next. next Oke okay. uh, Nah ini se sedikit pengetahuan buat adik-adik yang nggak tahu sih apa itu sifrit atau glass itu kalau bentuknya itu seperti itu jadi dia seperti granul, Uh, seperti pecahan kaca gitu ya, seperti pecahan kaca, cuma dia ada bermacam-macam di situ ada transparan dan opek Kalau transparan itu dia bentuknya seperti kaca biasa aja gitu ya, transparan gitu. Kalau yang opek itu dia bisa berwarna-warna. Nah itu nanti hubungannya sama kandungan kimianya gitu. Jadi kandungan kimianya bahan baku yang digunakan itu apa? Biasanya dimasukin flux, dimasukin uh, metal oxide tertentu untuk menimbulkan warna. Nah itu nanti kita akan singgung di uh, next next apa namanya sesi-sesi uh, berikutnya. Nah, untuk yang belum tahu frit atau glass itu dia dibuat dari uh, berbagai macam campuran zat-zat inorganik, biasanya dari zat-zat mineral. Kemudian dia itu dipanaskan pada suhu tinggi gitu ya kalau Adik-adik bisa lihat itu di uh, slide-nya. Jadi dia itu dicampur dari raw material itu diproporsionalkan. Jadi ada ada formulasi tertentu gitu ya. Jadi dari berbagai macam e, apa namanya raw material yang kita punya, kita proporsionalkan agar kandungan mineral yang diinginkan itu sesuai dengan e, produk yang nanti kita akan e, hasilkan gitu. biasanya kan produk yang dihasilkan ingin COA-nya tinggi. Nah, biasanya dia akan menambahkan beberapa metal oxide yang bisa menaikkan COA. Nah, nanti kandungannya itu harus dihitung di formulator. Jadi ada formulatornya yang menghitung nanti nah kemudian itu akan dicampur dan kemudian dimixing terlebih dahulu sampai e, merata setelah dimixing sampai merata baru dimasukkan ke dalam tungku dibakar di atas suhu 1.500 sampai dia benar-benar menyala warna merah seperti itu sampai benar-benar e, apa terbakar nah baru habis itu dia akan dikeluarkan dari tungku dan langsung dipertemukan dengan air dingin jadi dia didinginkan secara mendadak jadi dia akan didinginkan secara mendadak sehingga kemudian menjadi uh, punya propertis atau sifat yang mengkilap itu tadi, gitu ya. Yaitu disebutnya sebagai quenching. Jadi quenching itu dia benar-benar dari suhu tinggi 1.500, ya, kemudian langsung didinginkan secara mendadak di air yang dingin, gitu. Jadi di proses quenching itu dia menimbulkan uh, itu tadi itu properties yang mengkilap itu tadi. Nah kalau adik adik tahu itu juga di situ ada keramik tile layer. Kalau adik adik di rumahnya ada keramik itu kira-kira seperti itu. Di bawahnya ada body body itu yang bagian paling bawah. Kemudian di atasnya itu dilapisi lagi dengan uh, engop. Kemudian di, baru dilapisi dengan zat yang kita produksi yaitu glass atau frit gitu ya. Nah, next. Nah, ini tadi yang saya bilang, jadi dia itu dari suhu tinggi, ya, 1500, ya kan, warnanya sampai menyalah merah seperti itu. Jadi seperti kayak besi leleh gitu. Nah, baru kemudian langsung didinginkan secara mendadak ke uh, air dingin. Kemudian langsung dimasukkan ke mesin uh, penghancur sehingga menjadi granul, gitu ya. Oke, okay, next. Nah, ini sedikit pengetahuan tentang bahan baku yang biasa digunakan untuk memproduksi frit, yaitu bisa dibaca misalkan ada silika atau serasil powder itu biasanya uh, mineral yang mengandung uh, SiO2 tinggi atau silika tinggi gitu ya. Kemudian clay, kalau, kalau clay ini biasanya untuk uh, sumber dari Metal oxide yang lain, misalkan besi oksida, kemudian titanium oksida itu bisa kita ngambilnya dari mineral-mineral seperti kles. Kalau alumina, udah pasti ya Al2O3 itu sumber dari uh, aluminanya gitu. Kemudian zirkon, kalau zirkon ini biasanya digunakan untuk memproduksi uh, frit-frit yang berwarna atau opek gitu tadi, seperti yang di slide sebelumnya yang ada. Uh, apa namanya, frit yang warna putih, yang warna merah, yang warna biru. Nah, itu kalau yang berwarna, itu biasanya ada zirkoniumnya, kemudian bentonite, kalsium karbonat, dolomite, quartz, kaolin, dan lain-lain. Nah, itu semuanya nanti ya, itu biasanya masuk ke lab dulu. Jadi, nanti diuji masing-masing kandungan zat kimianya, komposisi kimianya itu apa aja, berapa persen, berapa persen. Kemudian hasil itu dimasukkan ke bagian formulator. Jadi nanti formulator akan memformulasikan sehingga mendapatkan final formulation. Ya, nah, ini contoh saya berikan contoh. Di situ ada basic transparent frit. Jadi kalau kita mau bikin frit yang transparan, yang nggak berwarna, ya, yang biasa aja itu tadi, itu biasanya eh, kandungannya itu se seperti ini. Jadi SiO3 nya sekitar 73,52 persen, Al nya 7 persen, dan beberapa metal oxide yang lainnya kecil ya. Nah seperti itu. Ya nanti dari berbagai macam uh, raw material yang ada itu harus hasil akhirnya si-nya harus kian, al-nya harus kian, fe nya harus kian. Nah, itu ada ada ilmunya. yaitu itu nanti yang mengerjakan orang formulator. Nah orang formulator itu juga dari jurusan kimia gitu ya. Dia akan memformulasikan itu kemudian. Nah, ini juga sedikit menyinggung tadi ya, masalah-masalah tentang apa sih uh, manusia akan digantikan oleh robot. Nah, kalau misalkan untuk hal-hal yang semacam ini sepertinya agak kurang bisa ya. Jadi mungkin ada beberapa bagian uh, yang bisa digantikan oleh robot tapi tidak 100% gitu. Hal-hal yang hubungannya sama eh, apa keinginan customer karena final formulation kan hubungannya sama keinginan customer. Misalkan keinginan customer ingin COE, COA nya nilainya sekian. Nah itu nanti ada teorinya harus dikaji dulu COA sekian itu kira-kira eh, kandungan SiO2 nya itu harus berapa persen, Al2 nya harus berapa persen ya kan besinya harus berapa persen nah itu ada ada teorinya sendiri gitu jadi tidak secara 100% bisa diserahkan ke robot. Mungkin perhitungannya bisa, tapi kalau untuk matching ke keinginan customer itu harus manusia yang ngerjakan gitu kan. Nah. Oke, okay. lanjut. Next. Ya, yeah, next semuanya sampai semuanya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay. nah. Jadi di dunia QC di tempat saya kebetulan itu ada tiga macam e, kegiatan ya. Kalau di departemen QC itu ada tiga kegiatan itu apa aja? QC incoming itu adalah quality control yang khusus menangani bahan baku yang baru datang. Jadi bahan baku yang baru datang itu seperti yang saya ceritakan tadi harus di e, e, apa namanya? Dianalisa kandungan kimianya. Kandungan kimianya berapa persen? Karena nanti masing-masing perusahaan itu punya standar tersendiri untuk bahan baku. Misalkan bahan baku A itu kandungan SiO2-nya harus sekian persen, kandungan Al2O3-nya harus sekian persen. Jadi ada standarnya. Nah, nanti supplier yang mengirim bahan baku ke kita, itu bahan bakunya kita cek dulu, sesuai enggak dengan standar kita. Nah, gitu. Kalau bisa sesuai kita ambil, kalau enggak ya kita reject, kita tolak gitu, seperti itu. Nah, itu masuknya ke bidang QC incoming. Jadi dia menangani bahan baku yang datang ke perusahaan. Kemudian yang kedua itu QC IPC atau in process control. Itu biasanya QC yang tugasnya di bagian pertengahan produk. Jadi setelah bahan baku itu datang, ya dia akan dibawa diproses ke bagian uh, mixing. Jadi di uh, di apa dicampur sesuai proporsi dari orang formulator, kemudian dia dicampur. Nah, itu pencampurannya itu harus dikontrol. Kenapa? Karena kalau misalkan pencampurannya itu tidak merata, dia akan menghasilkan produk yang jelek. Tentu saja kalau misalkan dia produknya itu nggak merata, nanti COA-nya pasti juga nggak merata antara satu tempat dengan tempat yang lain gitu misalkan ya. Jadi harus benar-benar dikontrol. Nah, kemudian eh, yang ketiga adalah QC Finishing. QC Finishing ini dia tentu ya di, di apa untuk memeriksa bahan AA produk jadi atau barang jadi di akhir gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan satu-satu ya. Next. Oke, okay, yang pertama kita jelaskan tentang QC incoming terlebih dahulu. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia itu menangani tentang raw material ya. Jadi bahan baku yang baru masuk itu dia akan di uh, dilihat kandungan kimianya. Nah, ini di sini orang kimia sangat berperan ya. Kenapa? karena kalau misalkan ada sedikit saja kesalahan pada saat penentuan bahan baku itu grade-nya apa, maka nanti produk yang dihasilkan itu juga akan berantakan gitu ya. Jadi eh, hasil analisa orang kimia di lab itu nanti akan menjadi eh, tolak ukur bagi formulator untuk memformulasikan eh, bahan baku nanti akan dimasukkan ke mixing berapa persen gitu. Misalkan kalsium karbonatnya butuh berapa ton Kemudian, silikanya butuh berapa ton? Nah, itu berdasarkan dari hasil analisa kimia di lab. Jadi, bahan baku silika yang masuk kandungan kimianya persen, misalkan. Nah, nanti diformulasikan oleh orang, formulasi baru kemudian dikirim ke orang mixing. Oh, kalian nanti masukkan sekian ton gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan hasil analisa kimianya salah, ya nanti akan berpengaruh ke produk akhirnya gitu ya. Nah, beberapa yang dipakai misalkan titrimetrik ya metode titrasi yang biasa kita pakai itu sangat di, sangat dipakai di dunia industri ya kemudian fotometrik itu pakai UV Vis itu selalu dipakai kemudian flame fotometer ini masih jadul ya pakai api gitu ya nah itu juga dipakai nah kemudian next ini nggak kelihatan sampai bawah ya yang bagian bawahnya itu nggak kelihatan ya Oke, okay, ya sementara begini aja. Oke, okay, jadi e, seperti ini saya kasih contoh ya. Raw material kita misalkan punya raw material dolomite itu ada standarnya. Standarnya misalkan nilai itu bisa dilihat Cao-nya tiga e, puluh plus minus 2 persen. Jadi itu ada rentang. Berarti artinya kandungan Cao e, masih ke, ini masih kelihatan. Enggak enggak full screen ya. Kelihatan enggak? Di tempat saya nggak kelihatan yang bagian bawahnya. Jangan Mungkin full screen dulu, yang kayak tadi aja dulu. Oke, ya. oke. Okay. Okay. Saya lanjutkan ya. Jadi yang Cao itu misalkan ya standar spesifikasi standarnya itu kan 31 plus minus 2. Berarti artinya kandungan Cao dalam dolomite itu harus antara 29 sampai 33 persen. Nah kalau misalkan supplier ngirim dolomit dengan kandungan di luar itu itu nanti akan ada pengecekan ulang. Nah itu saya kasih eh, gambaran biar adik-adik tahu kios itu kerjanya seperti apa sih. Nah di situ bisa kita lihat good quality raw material should match the standard specification. Jadi harus sesuai dengan standarnya. Misalkan kalau dia match, berarti langsung masuk, berarti statusnya itu accept atau diterima. Grade-nya grade A. Jadi ada 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 pembagian grade untuk bahan baku yang masuk. Jadi kalau dia masuk ke sesuai dengan standar spesifikasi yang ada, dia masuk grade A. Nah kalau unmatch, artinya ada kandungan si zat CAO-nya itu tuh di luar standar yang kita tetapkan, maka itu diperiksa lagi. Dia keluarnya itu terlalu jauh dari standar kita atau enggak kalau misalkan masih mepet-mepet gitu ya nggak terlalu jauh keluarnya itu biasa masuk ke grade B special purchase jadi masih diterima bahan bakunya tapi ada perlakuan tertentu, perlakuan khusus. Jadi, kenapa? Jadi, harus dikalkulasi ulang. Jadi, harus dikalkulasi ulang oleh orang formulasi agar formulasinya itu sesuai, gitu kan? Nah, kalau misalkan dia itu keluar dari standarnya itu terlalu jauh, nah itu grade C, grade C itu ditolak, gitu, di reject, jadi dibalikin lagi ke suppliernya, gitu. Nah, kayak gitu, kira-kira cara kerja orang QC gitu ya. Jadi, ada berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Next. Oke, okay, kalau ini sekarang sudah boleh di screen lagi. Oke, okay. nah sekarang masuk ke QC in process control. Jadi, ini seperti yang saya ceritakan tadi di, di tengah proses, ya. Setelah bahan baku masuk, sudah ditentukan grade-nya, sudah keluar formulasinya, dia akan dibawa ke bagian mixing untuk dicampur. Jadi, setelah dicampur, hasil campurannya itu dibawa lagi ke lab untuk dites solubility-nya atau kelarutannya, nah, itu saya, saya berikan contoh, misalkan ada produk X, dia itu standar formulasi campurannya itu sekian, dia harus larut di air 1,4 persen, dia harus larut di HCL 31,6 persen, dan tidak larut di HCL 67 persen itu standarnya. Nah, kemudian produk yang masuk itu dites semua, nah akhirnya keluarlah hasil yang seperti di tabel itu, nah, itu bisa kita lihat tuh ada penyimpangan, misalkan standarnya 1,4 ternyata ada 1,3, ada yang jauh 0,7, ada yang 0,9, ada yang bahkan jauh 2,6, nah yang jauh-jauh kayak gitu itu dibalikin lagi ke mixing, jadi nggak boleh masuk ke bagian ini, nggak boleh masuk ke bagian furnace, harus dibalikan ke mixing lagi, dicampur lagi, kenapa? berarti itu artinya campurannya itu kurang merata gitu Nah, kalau yang udah deket-deket, misalkan 1,3, standarnya 1,4. Nah, itu berarti boleh, itu masuk ke bagian furnace untuk dibakar. gitu ya. Nah, next. Nah, ini untuk produk akhir. Nah, ini untuk produk akhir. Jadi, pengecekan di QC finishing. Jadi, setelah produk campuran itu tadi dibawa ke furnace, dibakar, kemudian di quenching, jadilah free. Nah, fritnya ini, produk akhirnya ini dibawa lagi ke lab, dibawa lagi oleh ke orang QC gitu. Jadi, dibawa lagi ke QC untuk dites nilai SP dan COE-nya. Apa itu SP dan COE? COE itu coefficient of thermal expansion. Jadi, dia menghitung berapa cepat si bahan frit ini ketika menerima panas itu mengalami pemuaian. Jadi, misalkan e, ditambah sekian derajat, pemuaiannya terjadi sekian cm atau sekian milimeter. Nah, itu namanya COE. Jadi dia ini hubungannya nanti sama produk ketika diaplikasikan di atas permukaan keramik. Jadi misalkan customer mintanya misalkan customer mintanya dia itu digunakan di atas engop dengan COE 178. Berarti biasanya nanti kita akan cari uh, frit atau glaze yang nilai coe nya enggak terlalu jauh. Kenapa? Kalau misalkan nilai coe nya berbeda jauh dengan lapisan di bawahnya, dia akan terjadi cracking. Ketika uh, terjadi kenaikan suhu dengan suhu, kenaikan suhu yang sama karena coe nya berbeda, maka dia akan terjadi cracking. Ya, jadi biasanya coe nya enggak boleh terlalu jauh dengan lapisan di bawahnya gitu. Nah, uh, kemudian juga kita melakukan uh, pengecekan di surface keramiknya, jadi dia itu berhubungan dengan warna. Biasanya ini untuk mengetahui ada kontaminan atau enggak. Kalau misalkan kontaminan ada kontaminan itu biasanya nilai delta E-nya tinggi, kromatiknya tinggi, artinya ada perbedaan antara standar dan sampel yang cukup signifikan seperti itu. Oke, okay. next. Nah ini closing statement aja bahwa di dunia industri tanpa kimia itu orang industri akan buta dengan kualitas. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan dari awal si raw materialnya datang dibawa ke lab untuk cek kualitas. Setelah itu dibawa ke mixing, hasil mixingnya pun dibawa lagi ke lab untuk dicek kualitas. Setelah itu dibawa eh, ke masuk ke furnace, dibakar menghasilkan produk. Produknya pun dicek lagi dibawa lagi ke lab untuk dicek kualitas. Jadi kalau kimia, tanpa, kalau industri tanpa kimia itu mereka buta dengan kualitas. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Rusli, atas pemaparan dari materinya tadi tentang udah sharing-sharing tentang uh, dunia kerjanya. Nih, tadi udah dijelasin tentang perbedaan di awal, perbedaan quality assurance, dan quality control. Terus, macam-macamnya juga dijabarin, dan tentunya tadi Kak Rusli bilang pentingnya gitu tentang kisi ini nah hmm, mungkin ini ada satu ada pertanyaan di kolom chat apa Sri Puji mau menyampaikan secara langsung atau aku aku bacain aja oke okay. mungkin uh, aku wakilin ya kak oke okay. okay. Uh, pertanyaannya, yang pertama, apakah ada performance indikator atau indeks untuk mengevaluasi keberhasilan dari quality improvement? Jika ada penilaian indeks quality tersebut, mengacu mengacu parameter apa? Mungkin itu dulu ya, Kak. Oke, okay, performance indikator atau indeks untuk mengevaluasi keberhasilan dari quality improvement. Biasanya kita itu di di, di departemen QC itu ada checklist. Checklist kualitas. Nah, kalau misalkan checklist kualitas, jadi kan tadi saya terangkan ada tiga macam ya. Ada QC incoming, QC in proses control dan QC finishing. Nah, diantara ketiga itu masing-masingnya itu ada uh, seksi tertentu yang mereka meng, uh, melakukan checklist. Jadi checklist misalkan nih di QC incoming mereka menangani bahan baku. Jadi nanti bahan baku, tiap bahan baku yang datang kan ada grade-nya, seperti saya tadi bilang, ada grade A, grade B, grade C. Kalau misalkan suppliernya itu dia track recordnya itu selalu grade A, nah itu berarti artinya QC-nya berjalan dengan baik gitu. Kalau ada yang lolos masuk ke produksi tapi ternyata jelek tapi lolos masuk ke produksi, nah itu berarti ada ketidaksesuaian antara eh kualitas yang diinginkan dengan proses QC-nya gitu. Jadi artinya ada indikator performance performance QC yang tidak baik gitu kan. Nah, itu nanti eh uh, di situ. Jadi biasanya masing-masing departemen itu udah checklist-nya gitu ya. Nah, biasanya sistemnya antar perusahaan itu bisa berbeda ya. Jadi tidak tidak sama antar satu perusahaan dengan perusahaan lain, tapi kalau di tempat saya itu biasanya ada checklist-nya seperti itu. Baik. Um, Oke okay, kak, mungkin uh, untuk pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelumnya aku mengingatkan kepada teman-teman semuanya apabila mempunyai pertanyaan berdapat melalui kolom chat atau melalui fitur raise hand. Oke okay, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara menuangkan data yang sudah kita gali atau dapatkan dengan fishbone diagram atau isi kawah ke dalam format presentasi? Oke. Okay. Ini anaknya kayaknya kerja di bagian kisi juga ini kayaknya. <laughs> Bagaimana cara menuangkan data yang sudah kita gali atau dapatkan dengan fishbone diagram ke dalam format presentasi. Biasanya kalau di bagian departemen saya, itu memang satu bulan sekali itu selalu ada presentasi ke atasan gitu ya. Jadi ada laporan atau report ke bagian section head dan manager tentang hasil dari eh, pengawasan kualitas produk, kualitas bahan baku dan kualitas bahan setengah jadi. Nah, itu biasanya kita pakai fishbone, benar. Jadi ada jadi ada QC 7 tools. Ya, ini nggak saya masukkan ke dalam slide ya, harusnya saya masukkan ya. QC 7 tools itu dia tujuh alat yang biasa digunakan oleh orang departemen QC untuk melakukan tugasnya. Salah satunya adalah fishbone diagram. Jadi fishbone, kalau saya itu di perusahaan ada aplikasinya. Jadi, tinggal pakai aplikasinya saja. Nah, kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang pakai secara manual. Nah, kalau secara manual, saya belum bisa share karena memang di tempat saya sudah ada softwarenya. Jadi, kita tinggal masukkan datanya, kemudian nanti dia akan langsung keluar bentuknya fishbone gitu. Jadi, kita tinggal masukkan input aja, input yang kita inginkan kita masukkan. Jadi, nanti softwarenya, nah, jadi itu softwarenya juga software internal ya. Jadi, tidak bisa saya share. Jadi softwarenya software internal. Jadi kalau untuk secara manualnya saya belum pernah coba nih. <laughs> jadi saya tidak bisa sharing gitu ya. Nah, jadi tempat saya di situ ada softwarenya. Mungkin nanti di beberapa perusahaan ada yang nyuruhnya manual. Kalau nyuruhnya manual kayak gitu berarti tantangan gitu. Jadi harus harus kita yang ngerjakan sendiri gitu kan. Tapi kalau untuk beberapa perusahaan biasanya sudah ada softwarenya ya. Ya, jadi tinggal input masukkan input langsung keluar hasilnya gitu. baik apa sudah lagi? oh sudah menjawab pertanyaannya kak <laughs> oke okay. mungkin karena uh... oke okay, mungkin aku yang mau naik sedikit nih ke kak hari kak hari kan hmm. lagi kerja nih sekarang uh, sistem kerjanya itu lagi offline atau online ya kak sekarang oke okay, jadi okay. waktu pandemi yang waktu kemarin itu lagi tinggi tingginya memang tetap offline eh tetap offline ya masuk kantor ya karena nggak mungkin kalau kita ngecek di lab pakai ban itu nggak mungkin off nggak mungkin online sih, kan? <laughs> caranya gitu jadi biasanya memang dibikin ya, apa namanya rolling jadi misalkan hmm. ada lima orang gitu ya jadi hari ini saya besok saya libur offline teman saya yang masuk jadi tetap harus ada yang masuk ke lab untuk melakukan pengecekan gitu jadi tidak 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 offline tidak online ya kalau untuk online memang waktu dulu di rolling itu aja gitu. Oke, baik Kak. Oke, mungkin uh, kepada Sri Puji Rahayu sebagai karena salah satunya penanya hak untuk di sesi ini sebagai penanya terbaik juga ya Kak. Iya kan? Setuju ya, ya Kak? Iya, ya nggak apa-apa. Berarti ini nanyanya banyak, ada dua kan dari pertanyaan. Iya, dari pertanyaan. Iya. <laughs> Oke mungkin untuk sesi sharing session kedua dari Kamawat Hari Rusli ini kami cukupkan saja kami cukupkan terima kasih kepada kak Hari atas pemaparannya dan sharing sessionnya telah menjawab pertanyaan dari pertanyaan pertanyaannya dan uh, semoga kak Hari sehat selalu terima Oke, kasih kak terima kasih Oke okay, baik. Nah, untuk sesi selanjutnya itu merupakan sesi praktikum sebelumnya teman-teman masih pada semangat kan nih ya dari tadi dari tadi pagi kita uh, bertemu di sini nah sekarang itu kita masuk ke sesi praktikum jadi di sesi praktikum ini akan ada pemutaran video praktikum terkait materi asam basa dan biodiesel nanti akan disampaikan langsung oleh pra kakak praktikan kita ada kak Hidayatul Askia dan Kak Arlyani Sukma mungkin langsung saja aku persilahkan kepada kak Hidayatul Askia untuk menyampaikannya silahkan kak Oke okay, baik apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar kak. Oke, okay. okay, teman-teman uh, perkenalkan mungkinnya terlebih dahulu saya adalah Askia bisa dipanggil Kak Aski. Nah hari ini uh, saya akan memandu pemutaran video praktikum mengenai titrasi asam basah Boleh diputar uh, operator. mungkin okay, kalau uh, sedikit pengantar tadi uh, kalau kita dengerin sharingnya dari Kahari titra ini sebagai uh, salah satu juga ya apa uh, komponen dalam pengecekan quality control gitu. Nah. Oke okay, ini bahan-bahan uh, yang kita siapkan ada larutan NaOH, ada indikator fenolftalein, terus ada asam oksalat, dan juga ada asam cuka komersial. Percobaan pertama yang bakal kita lakukan adalah pembakuan dari larutan NaOH. Nah, pertama kita harus uh, melakukan pencucian terlebih dahulu ke bu, terhadap buret yang akan kita gunakan. Nah, hal ini tuh gunanya untuk memastikan supaya uh, tidak adanya kebocoran di bagian keran buretnya. Di diisi air gitu ya, terus dicek apakah kerannya bocor atau enggak. Kemudian uh, airnya dibuang. Oke. Nah, itu dibuangnya ke penampung limbah sementara ya kita sebutnya kalau di lab. Nah, setelah itu buret yang sudah dicuci tadi dibilas lagi menggunakan larutan NaOH yang akan kita gunakan untuk titrasi nantinya sebanyak dua kali. Nah, tujuannya adalah untuk menghilangkan sisa-sisa aquades yang masih e, tersisa dari pencucian tadi. Nah, setelah dibilas, baru kita isi e, buretnya menggunakan NaOH yang akan digunakan untuk titrasi sebanyak 50 ml. Nah, ini pastikan ya, enggak ada gelembung udara di bagian bawahnya itu, jadi dikeluarkan sedikit. Nah, kita juga harus memastikan uh, si meniskus cekung dari larutnya itu tepat ada di garis nol dari buretnya. Kita singkirkan dulu nih buretnya dan uh, larutan enalannya, kita masuk ke penyiapan larutan asam oksalat. Di sini kita siapkan pipet volumetrik dan kita cuci juga terlebih dahulu menggunakan aquades. Oke. Okay. Nah, setelah dicuci, kemudian dibilas menggunakan larutan asam oksalat yang akan kita gunakan untuk pembakuan. Nah, ini larutan asam oksalatnya kita tuang terlebih dahulu ya ke dalam gelas kimia. Nah, eh, pembilasannya dengan di di apa di pipet ya disedot gitu menggunakan pipet volumetriknya kemudian diratakan ke seluruh bagian dari pipet volumetrinya, kemudian dibuang dan diulangi karena pembilasan itu dilakukan dua kali nah ini untuk uh, memastikan ya tidak adanya kontaminan lain selain asam oksalat yang akan kita gunakan Oke, okay. nah setelah itu baru kita ambil asam oksalatnya sebanyak 25 ml. Karena ini pipet volumetri yang kita gunakan ber, uh, ukurannya 25 ml ya. Di pipet volumetri itu kalau kita lihat secara dekat itu nanti akan ada garis batasnya. Jadi kita pipet uh, sebanyak uh, sampai uh, volumenya itu mencapai ke garis batas dari pipet volumetrinya. Oke, okay. nah setelah itu kita pindahkan larutan asam oksalata ke lab Erlenmeyer Nah ini ada tips, nah, jadi eh, pas pindahin itu tempelkan ujung pipet volumetrinya di dinding dalam Erlenmeyer Untuk mempercepat proses turunnya larutan asam oksalatnya Terus juga untuk mencegah terjadinya cipatan dari larutan asam oksalat. Oke, udah turun semua. Kita tambahkan indikator ya, indikator sign of filing, Atau mungkin akrabnya juga indikator PP sebanyak 4 tetes. nah ini nanti indikator yang akan eh, menyebabkan adanya perubahan warna ketika sudah mencapai titik eh, akhir titrasi. nah sih bisa kita lakukan ya, mulai lakukan dengan menambahkan larutan NaOH tetes demi tetes, sambil terus diaduk ya si eh, larutan yang ada di Erlen nya sampai berubah warna menjadi semburat merah muda. Nah, ini sudah selesai terus volume NAOH yang terpakai itu kita catat sebagai data dari titrasi kita kali ini. Nah ini dicatat. Selanjutnya kita masuk ke percobaan kedua. Nah ini percobaan intinya sebenarnya itu penentuan kadar asam pelasam dengan indikator visual. kita siapkan dulu sampel asamnya. Kita pakai sampel asam cuka yang biasa kita pakai ya. Di, mungkin di rumah atau mungkin di tukang bakso. Jadi kita sediakan sampel asam komersil. Nah, kita siapkan labu ukur juga, 100 ml ya ukurannya. Ini untuk pengenceran sampel asam yang akan kita gunakan diisi dulu menggunakan aquades setengahnya baru kita tambahkan sampel asam cuka sebanyak 5 ml Oke, okay, kita masukkan ke tabu ukur garutan asam cukanya. setelah itu kita tambahkan lagi dengan aquades sampai ke tanda batas dari labu ukurnya. Nah, setelah itu ditutup dan dihomogenisasi, dihomogenkan ya, supaya eh, antara asam, larutan asamnya dan akuadisnya itu homogen atau tercampur merata. Nah, ini berarti sudah siap nih eh, sampel asam yang telah diencerkannya. Ini nantinya akan digunakan untuk titrasi akan dititrasi menggunakan larutan NO. NaOH. Dan sampel asam encer ini kita ambil sebanyak 25 ml juga. Kemudian dimasukkan ke Erlenmeyer. Oke, ya, setelah itu ditambahkan dengan indikator PP lagi ya, indikator PNP lagi. Ini langkah-langkahnya kurang lebih sama dengan percobaan pertama tadi cuma di sini asam yang digunakannya berbeda, kalau tadi asam oksalat, sekarang saya buka sampelnya. Dan di ditambahkan NaOH terus demi tetes sampai terjadi perubahan warna. Itu di bagian bawah itu kita pakai HVS ya sebagai alasnya supaya perubahan warnanya itu bisa lebih terlihat. Karena biasanya statif tuh bawahnya eh, uh, hitam gitu ya. nah sudah nah ini sebenarnya lebih sempurna nih uh, titrasinya karena warnanya benar-benar semburat merah muda kalau tadi yang pertama terlalu pink ya seperti sepertinya. nah kemudian dicatat uh, larutan Enoh yang terpakai sekarang nah, kita masuk ke percobaan ketiga ini penentuan kadar sampel asam dengan pH meter nah ini pakai uh, alat ya kalau ini kan pakai manual titrasi kalau ini kita pakai alat untuk Uh, pembuatan kurva titrasi. Sehingga bisa kita tentukan titik ekuivalen, terus titik akhir titrasinya gimana. Nah, sampel asam yang sudah diencerkan tadi diambil ya sebanyak 25 ml lagi. Tapi kali ini nggak langsung dimasukkan ke Ellen Mayer, kita masukkan dulu ke Gelas kimia, karena bakal diencerkan lagi. Kita tambahkan aquades lagi. Nah, kita masukkan ke gelas kimia, gitu ya. Setelah itu, kita siapkan aquades sebanyak 50 ml untuk pengenceran lagi. Ini namanya gelas ukur, ya, teman-teman. Ya, kita menggunakan gelas ukur untuk mengukur volume aquades yang akan digunakan tambahkan ke gelas kimia, dan kita masukkan magnetic stirrer. Magnetic stirrer itu pengaduk yang nanti bisa uh, otomatis gerak gitu kalau kita taruh di atas hot plate. Nah ini yang biru namanya hot plate, hot plate itu bisa dua fungsinya, bisa untuk pemanasan, bisa untuk menggerakkan si magnetic stirrer, tapi kali ini kita cuma pakai yang untuk menggerakkan magnetic stirrer aja. Terus kita tambahkan e, titrasi lagi gitu kan. Tapi di sini tiap penam tiap penambahan tertentu itu akan diukur menggunakan pH meter nih yang warna kuning, pH meter eh supaya tahu ditambahkan satu tetes, nanti perubahan pH-nya berapa. Terus tambahin lagi satu tetes, dua tetes gitu-gitu. Tuh nanti ada e, petunjuk tertentunya ya dari modulnya. Nah, nanti datanya ini akan dijadikan kurvatisasi. Nah, penggunaan pH meter tuh dimasukin aja gitu ya ke si larutannya. Nah, ini pH meter udah dikalibrasi sebelumnya nggak nggak langsung digunakan gitu aja juga oke okay. Sekian uh, video praktikum titik kimianya. mungkin saya serahkan kembali ke MC. Baik, terima kasih Kak. Uh, mungkin langsung saja ke video praktikum yang kedua, kepada Kak Arliani Sukma, saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Rida. Um, sebelumnya, um, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai percobaan selanjutnya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Oke, okay. jadi percobaan selanjutnya ini yaitu percobaan mengenai pembuatan biodiesel. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih asing nih, apa sih biodiesel itu? Jadi, biodiesel itu bisa dibilang suatu bahan bakar alternatif yang bisa digunakan sebagai pengganti solar. Nah, tapi yang membedakan adalah biodiesel ini lebih ramah lingkungan. Kenapa lebih ramah? Karena biodiesel ini tidak menghasilkan cemaran bagi lingkungan, karena dia tidak menghasilkan asap yang bersifat beracun dan juga tidak menghasilkan bau yang menyengat, jadi lebih ramah lingkungan. Nah, pada percobaan ini kita bakal bikin minyak, bakal bikin biodiesel dari minyak goreng. Nah, informasi sebelumnya, jadi percobaannya ini di apa dilakukan sebelum harga minyak goreng naik ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin nyoba nih buat biodiesel bisa pakai bahan yang lain yang lebih ekonomis. Nah. Bahan-bahan yang bisa dipakai itu apa aja sih selain minyak minyak goreng bisa juga pakai bahan-bahan lemak nabati atau lemak hewani seperti buah apa namanya? kelapa sawit atau juga bisa pakai minyak jelantah atau minyak bekas. Nah, untuk untuk percobaan ini kita pakai alat-alatnya yaitu gelas kimia, gelas ukur, corong pisah statif dan klem, kemudian ada juga magnetic stirrer, tabung sentrifugasi dan juga termometer. Mungkin untuk melihat percobaannya seperti apa, bisa kita nonton videonya teman-teman. Silakan kepada operator. Nah, berikut uh, video praktikum mengenai pembuatan biodiesel teman-teman. Nah, jadi kita siapkan gelas kimia dan bahan-bahan lainnya. Nah, bahan-bahannya itu ada NaOH dan minyak goreng tadi. Nah, NaOH ini fungsinya apa? NaOH ini akan berfungsi sebagai katalis dalam uh, proses pembuatannya nanti supaya mempercepat reaksinya dan juga sebagai untuk berikatan dengan uh, alkil ester dari minyak gorengnya sehingga nanti membentuk biodieselnya. Nah, pertama-tama kita timbang dulu gelas kimia kosongnya. Kita timbang menggunakan raca analitik dan jangan lupa untuk menulis berapa bobot dari gelas kimianya. mata saya mata. Nah, setelah itu setelah kita timbang, kita siapkan minyak gorengnya. Jadi, kita gunakan minyak goreng sebanyak 50 ml. Nah, minyak gorengnya kita masukin ke gelas kimia yang tadi sudah kita timbang. Sebelumnya, kita ukur dulu, ya, teman-teman, pakai gelas ukur sebanyak 50 ml. Jadi, nanti minyak gorengnya dimasukkan sampai tanda batas 50 ml di gelas ukurnya. Nah, setelah semua setelah diukur, kemudian kita masukkan ke dalam gelas kimia yang tadi sebelumnya sudah kita timbang masanya. dan pastikan semua minyaknya masuk ke dalam gelas kimia ya teman-teman, jangan sampai ada yang tersisa di gelas ukurnya. Nah, setelah kita setelah kita e, tambahkan minyak goreng kemudian kita panaskan menggunakan hot plate dengan bantuan magnetic stirrer untuk mengaduk dan jangan lupa untuk e, mengecek suhunya pakai termometer. Nah, ini kita panaskan kurang lebih sampai dia suhunya mencapai 55 derajat Celcius kurang lebih selama 30 menit ya teman-teman. Nah, sembari dipanaskan, kita siapkan larutan NaOH dalam metanol tadi yang berfungsi sebagai katalis dan kita ukur sekitar 50 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam um, minyak gorengnya. Nah, sambil terus dipanaskan dan diaduk dan juga dicek suhunya. Nah, setelah kita panaskan, kita dinginkan di suhu ruang sampai uh, campurannya benar-benar larutannya benar-benar dingin. Nah, setelah dingin, kita masukkan ke dalam tabung sentrifugasi. Jadi, ini alatnya, namanya tabung sentrifugasi. Nah, jadi tabung sentrifugasi ini bakal menjadi wadah untuk larutannya. Untuk kemudian kita lakukan um, sentrifugasi menggunakan alat sentrifugator dan pastikan ditutup rapat ya teman-teman supaya larutannya tidak tercecer. Nah ini nama alatnya namanya sentrifugator. Kemudian kita masukkan larutan yang tadi ke dalam alat ini. Nah, kita atur dulu waktunya selama 5 menit. Dan dengan kecepatan 4000 RPM nah jadi alat ini tuh bakal membantu larutannya itu terpisah nanti setelah terjadi setelah di selakukan sentrifugasi maka akan terbentuk dua lapisan nah nanti sentrifugator ini akan e, berputar dengan kecepatan se, sebesar 4.000 rpm sehingga larutannya nanti bakal terjadi dua lapisan atau terbentuk dua lapisan ini kita sentrifugasi selama kurang lebih lima menit Nah, setelah dilakukan sentrifugasi akan terbentuk e, dua lapisan ya teman-teman. Nah, lapisan atasnya kita pisahkan, kemudian lapisan bawahnya kita gunakan lagi untuk tahap selanjutnya. Jadi ini larutannya sudah sebagai sampel biodieselnya ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam corong pisah si larutan yang hasil dari sentrifugasi tadi. Nah, corong pisah ini gunanya apa? Gunanya untuk memisahkan dua larutan ini nanti. Nah, nanti sebelumnya kita harus campur dulu pakai air. Kita cuci pakai air atau akuades ya. Nah, kita masukkan akuades sebanyak 50 ml ke dalam corong pisahnya nah setelah kita masukkan semua uh, aquadesnya, kemudian kita tutup corong pisahnya, dan kita guncangkan sampai semua larutannya benar-benar tercampur dengan baik, diguncang dengan kuat. Nah, ketika dirasa sudah tercampur dengan sempurna campurannya, kemudian kita meletakkan lagi di statif dan klem jadi alat penyangga si corong pisahnya ini namanya statif dan klem. Kemudian larutannya kita pindahkan lagi ke e, tabung sentrifugasi untuk kita lakukan sentrifugasi lagi. Nah, ini larutannya. Semuanya kita masukkan ke dalam tabung sentrifugasinya. Nah, setelah kita masukkan, jangan lupa ditutup kembali tabungnya. Dan kita akan lakukan sentrifugasi seperti sebelumnya. Nah, untuk sentrifugasi yang kedua ini, kita lakukan selama kurang lebih 3 menit dengan kecepatan yang sama, yaitu 4000 RPM. Nanti, setelah, setelah proses sentrifugasi ini, maka akan terbentuk dua lapisan lagi. Nah, ini hasil dari sentrifugasi kita teman-teman ada terbentuk dua uh, lapisan, dimana lapisan atasnya ini merupakan si biodieselnya yang sudah lebih murni dari sebelumnya nah kemudian kita timbang lagi gelas kimia kosong yang nantinya akan kita tempatkan si larutan biodiesel sampel biodieselnya tadi. Nah, jadi kan tadi udah ada dua lapisan, kita hanya ambil bagian lapisan atasnya karena bagian lapisan bawahnya itu merupakan air. Nah, ini untuk sentrifu, uh, tabung sentrifugasi kedua, dia uh, biodieselnya lebih banyak dari yang tadi. Setelah semuanya dirasa sudah masuk semua si biodieselnya ke dalam gelas kimianya, kemudian kita akan lanjutkan ke proses selanjutnya. Sudah semua, selanjutnya kita akan panaskan di hot plate selama kurang lebih sampai dia suhunya mencapai 105 derajat Celcius. Nah, fungsi dari pemanasan ini apa? Supaya uh, kandungan air yang masih tersisa di sampel biodiesel kita bisa hilang, sehingga kita akan mendapatkan biodiesel yang benar-benar murni. Nah. Kita panaskan dengan bantuan eh, magnetic stirrer untuk mengaduknya. Kemudian setelah itu kita dinginkan di suhu ruang sampai si biodieselnya dingin. Nah, inilah biodiesel yang kita eh, peroleh dari proses tadi. Nah, kemudian setelah itu kita timbang masa biodieselnya, berapa gram, dan juga kita tentukan eh, berapa volumenya gunakan gelas ukur tadi. Nah ini kita ukur uh, volume dari biodiesel yang kita peroleh. Nah. Kemudian, kita lakukan uji organoleptik untuk biodiesel yang sudah kita hasilkan. Untuk menentukan apakah biodiesel yang kita peroleh ini sudah efisien atau sudah baik, nah, pertama kita lakukan uji pH. Nah, kita gunakan alat uji pH untuk menentukan berapa sih pH dari biodiesel yang sudah kita dapatkan dari proses sebelumnya. Kertasnya kita masukin aja ke dalam larutan biodieselnya, dan nanti kita perhatikan perubahan warnanya, dan kita bandingkan dengan warna yang tersedia di alat ujinya. Jadi berdasarkan uji pH ini, pH dari biodiesel yang kita peroleh ini kurang lebih sebesar 6. Nah, setelah pengukuran pH, selanjutnya kita uji pembakaran untuk melihat apakah biodiesel kita ini bisa menyala dan menghasilkan api yang baik, dan atau menghasilkan asap. Nah, kita pakai kapas, ya, teman-teman, untuk medianya. Kemudian, kita um, masukkan larutannya ke kapasnya dan kita bakar. Nah setelah kita bakar ternyata si kapasnya tadi terbakar. Nah kita bisa lihat nyala apinya cukup baik ya. Dia warnanya oranye, kuning korenan gitu. Dan bisa dilihat um, asapnya hampir tidak terlihat. Nah mungkin teman-teman kalau jika dibandingkan dengan solar, solar itu ketika kita bakar dia akan menghasilkan asap yang lebih pekat dan juga bau yang lebih menyengat. Nah, jadi inilah keuntungan dari biodiesel dia tidak menghasilkan asap yang begitu pekat dan tidak menghasilkan bau yang menyengat. Mungkin sekian dari percobaan biodiesel. Saya kembalikan ke Kak Karida. Terima kasih. Terima kasih Kak Arli dan Kak Askia. Uh, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan ya, Kak. Mungkin ke Kak Askia dulu ya, Kak. Dari Muhammad Rohim, asalnya dari Surabaya, izin bertanya kak, kak bagaimana caranya bila salah salah melakukan step by stepnya, lalu apa bisa menggunakan pipet yang lain selain pipet volumetrik? Oke, okay. uh, terima kasih ya pertanyaannya Muhammad Rohim. Jadi kalau misalkan uh, kalau salah gitu ya lakuin step by stepnya, itu kemungkinan diulang ya kalau dalam praktikum tuh? kemungkinan diulang karena e, tentunya step by step dalam suatu praktikum itu sangat penting gitu. Nantinya akan sangat-sangat mempengaruhi hasil akhirnya. Tapi kalau misalkan e, ternyata percobaan yang kita lakukan tuh butuh waktunya sangat lama, terus butuh bahan-bahannya yang mungkin mahal atau sulit dapat sehingga enggak memungkinkan nih kalau diulang akan menimbulkan kerugian yang sangat besar gitu. Ya kan? Ya, berarti nanti eh, biasanya di laporannya itu dijabarkan. Eh, misalkan di step tadi ini terlewat, kemudian baru ditambahkan di akhir gitu. Nanti eh, misalkan di hasil akhirnya ada eh, hasil yang kok nggak sesuai ya gitu. Nah, itu bisa dikaitkan gitu. Oh, kemungkinan ini karena stepnya ada yang terlewat atau stepnya ada yang eh, tahapannya salah gitu-gitu. Tapi kalau misal masih mungkin untuk diulang, pasti diulang sih percobaannya. Terus, apa bisa menggunakan pipet lain selain pipet volumetri? Kalau untuk kasus titrasi ini, enggak ya. Karena titrasi itu kan percobaannya sifatnya analitik. Di mana percobaan analitik itu butuh ketelitian alat-alat dengan ketelitian yang tinggi. Gitu. Nah, pipet volumetri ini adalah pipet yang punya ketelitian yang tinggi. Kalau pipet-pipet lain, eh, enggak ya. Itu jadi untuk titrasi kita pakainya pipet volumetrik. Seperti itu. Apakah menjawab? Bagaimana Muhammad Rohim? Apa menjawab pertanyaannya? Mungkin sambil kita tunggu, kita ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Ini lumayan banyak sih pertanyaannya. Mungkin nanti. Aku bagi ke Kak Ardi juga ya, boleh ya Kak Ardi? Oke. Okay. Oke, okay, mungkin yang pertama, uh, Kak bagaimana Kak memahami hakikat dan karakteristik ilmu kimia terhadap manajemen mutu industri? Boleh Kak? Oke. Okay, yeah, yeah. terima kasih pertanyaannya. Jujur, uh, aku pribadi belum belajar juga sih sebenarnya manajemen mutu industri itu seperti apa gitu. Ya. Tapi ya. Intinya dengan uh, manajemen itu kan kaitannya sama uh, penjaminan kualitas gitu ya. Nah penjaminan kualitas itu kan pasti ada standar-standar tertentu yang harus dipenuhi dari suatu uh, produk yang dihasilkan dari uh, suatu industri. Nah dengan uh, hakikat ilmu kimia, dengan pemahaman kimia yang kita dapat gitu di Perkuliahan, nah itu gimana kita aplikasikan gitu untuk melakukan pengujian-pengujian uh, terhadap standar-standar tadi, untuk pemenuhan uh, standar mutu dari produk yang dihasilkan. Mungkin aku bisa jawab segitu kali ya, karena aku juga enggak, belum begitu banyak memahami soal manajemen mutu industri. Oke, baik, Kak Aski, uh, mungkin ke Kak Ardil ya, untuk pertanyaan kedua cara menggunakan bahan kimia secara bijak dan mempertimbangkan dampaknya terhadap industri lingkungan sekitar itu, sekitar itu seperti apa ya, Kak? Mungkin Kak Arli? Oke, okay. izin menjawab. Um, jadi cara kita menggunakan, tadi apa pertanyaannya sebelumnya, maaf? Cara menggunakan Cara menggunakan bahan kimia secara bijak. Okay. Jadi um, ketika kita praktikum dan menggunakan beberapa bahan kimia, itu kan ada yang berbahaya dan ada yang tidak berbahaya. Nah, untuk tahu uh, dia itu uh, kita itu uh, me me menggunakan itu bahannya seperti apa. Pertama kita harus mem membaca MSDS. Jadi MSDS Msds ini berisi info-info mengenai bahan kimia yang akan kita gunakan. Contoh, misalnya kita mau pakai NaOH sebelumnya, kita sebelum praktikum harus membaca dulu NaOH itu kandungannya apa aja, kestabilannya apa aja, apakah dia bisa terus-terusan dipakai dalam suasana suhu ruang atau seperti apa. Nah, kalau menurut saya, seperti itu. Jadi, ketika kita ingin menggunakan bahan-bahan kimia agar uh, secara bijak pastinya kita harus tahu dulu uh, mengenai karakteristik dari bahan kimia itu. Seperti itu. Apakah menjawab? Oke, okay, oke. Okay. Apakah menjawab firman? Mungkin uh, karena pertanyaan firman lumayan banyak dan ada juga teman-teman yang lain ber, uh, yang bertanya, mungkin uh, bisa untuk pertanyaan firman di uh, di ke ke teman-teman yang lain dulu nanti kalau misalnya ada waktu yang lebih waktu lebih mungkin bisa dijawab ya pertanyaan dari Firman yang yang belum terjawab. Nah ini ada dari um, Makfira ini ke Kak Aski. Izin Makvira Lukman dari SMA Hang Tuah 5. Izin bertanya Kak mengenai video praktikum titrasi asam basah mengenai indikator yang digunakan selain di, sorry Mengenai indikator yang digunakan adalah indikator PP. Apakah bisa jika indikator yang digunakan selain indikator PP? Kemudian pada praktikum dia... oh ya. Mungkin itu dulu Kak. Ke Kak Aski. Oke. Okay. Uh, sebenarnya penggunaan indikator itu kan uh, tergantung sampel yang dipakai ya. Jadi kita uh, tahu dulu sampel yang mau dipakai itu apa, terus kita cari uh, data literaturnya, kira-kira uh, titik ekuivalen titik uh, equivalent, jadi jadinya titik akhir titrasinya itu nanti bakal ada di pH berapa gitu. Nah, karena titik eh uh, titik akhir ekuvalen, titik akhir titrasi dari si uh, asam cuka dan NaOH nantinya akan di pH sekitar 8 ya, sekitar 8 gitu, maka yang kita pakai indikator PP. Mungkin kalau misalkan sampel uh, sampel lain gitu yang titik akhirnya ada di 4 atau 5 gitu itu kita bisa pakai uh, indikator yang lain ya gitu. Jadi tergantung sampel yang dipakai. Itu mungkin Makfira. Oke, okay, apa menjawab pertanyaannya, Mak? Apakah Makfira? Apakah pertanyaan terjawab? Iya, terima um, Oke, okay. mungkin ini pertanyaan selanjutnya ya ke Kak Arli nih. Kemudian pada praktikum biodiesel, mengapa minyak goreng yang digunakan harus dipanaskan terlebih dahulu nih, Kak Arli? Oh ya, kenapa dipanaskan dulu tadi ya pertama? Nah, fungsinya pertama itu untuk mengurangi kadar airnya. Jadi ketika kita panaskan, maka kadar airnya akan berkurang. Terus juga selain untuk mengurangi kadar air dari proses pemanasan, fungsinya juga untuk memecah asam lemak pada si minyak itu supaya nanti bisa dengan mudah bereaksi dengan katalisnya sehingga dapat terbentuk biodiesel yang lebih baik seperti itu. Apakah menjawab? Bagaimana Makfirah Apa menjawab pertanyaannya? Oke, okay. mungkin uh, sembari Makfira uh, merespon ada pertanyaan selanjutnya nih Karli dari Kirana. Marjan Kirana dari SMA Ibnu Umar. Izin bertanya, Kak, pH 6 itu kan berarti mendekati netral. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya apa ya, Kak, untuk kualitas biodiesel ini? Terima kasih, Kak. Oke. Okay. Um, mungkin menurut saya, kenapa dia nyampe di pH 6? Karena kan pH namun itu termasuk mendekati netral mungkin, bakal mempengaruhi ke kualitas si biodieselnya. Kalau dilihat berdasarkan literatur, si solar, solar itu punya pH kurang lebih 5, yang berarti dia lebih di bawahnya si biodiesel. Nah, mungkin ketika kita pH-nya di atas dari pH seperti biodiesel, maka kualitas dari bio uh, di bawah dari pH di atas dari pH solar maka bisa kita katakan bahwa biodieselnya ini uh, akan lebih baik ketika pH-nya lebih tinggi lagi seperti itu mungkin Bagaimana Kirana apa menjawab dari pertanyaannya Menjawab Kak. Uh, terima kasih. Oke, okay, terima kasih. Nah Oke, mungkin uh, ada sedikit waktu, balik lagi ke pertanyaan firman yang tadi ya. Mungkin satu pertanyaan dari firman yang kita, kita jawab lagi. Uh, uh, kepada Kak Ari atau Kak Askia, ya, uh, boleh yang mana aja. Pertanyaannya, meran, pertanyaannya, merancang dan melakukan percobaan sederhana serta menyimpulkan hasil dan mengkomunikasikannya itu bagaimana ya, Kak? Silahkan. jawab yeah, nih <laughs> oke okay, mungkin okay, aku dulu kali ya uh, kalau untuk merancang melakukan percobaan sederhana sih ya yang pasti ya, pertama kita harus tahu uh, percobaan apa yang mau kita lakukan terus kenapa kenapa kita mau ngelakuin itu jadi latar, misalnya latar belakangnya itu apa gitu kan terus tujuannya apa apa yang pengen kita dapat sih dari percobaan itu gitu E, kemudian baru kita tentuin how-nya, bagaimana, e, bagaimana tahapan yang perlu kita lakukan untuk melakukan percobaan itu. Nah, kita juga sebelumnya pasti perlu untuk mencari teori-teori dasar yang berkaitan ya, sama percobaan yang pengen kita lakukan, supaya ketika kita melakukan percobaan, walaupun itu sederhana, misalkan ya, Uh, kita okay. bisa tahu gitu kan terjadi sesuatu oh ini kayaknya karena pengaruh ini oh ini karena pengaruh ini gitu misalkan nah uh, setelah itu baru cara menyimpulkan uh, nah itulah kenapa tadi pentingnya kita punya tujuan karena menyimpulkan itu nanti kaitannya sama uh, tujuan misalkan tujuannya uh, mengetahui pengaruh dari penambahan uh, apa soda kue misalkan ke dalam cuka gitu Nanti kesimpulannya kan pasti oh ternyata penambahan soda kue juga tuh akan menghasilkan ini loh gitu. Itu itu e, cara menyimpulkannya. Jadi menyimpulkan itu adalah menjawab dari tujuan e, percobaan kita gitu. Terus gimana cara mengkomunikasikannya? Ya kita bisa sampaikan lewat e, laporan. Laporan atau jurnal atau apapun itu yang bentuknya tulisan secara sistematis pastinya dengan eh, menuliskan latar belakang percobaan ini apa, terus tujuannya apa, prosedur yang kita lakukan tuh apa aja gitu kan. Terus yang hasil yang kita dapat tuh kita jabarkan gitu. Oh, kita tuh dapat ini 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 pas penambahan ini terjadi ini ini gitu. Itu itu bisa seperti itu atau kalau memang pengen di langsung dijelaskan ke orang gitu ya. Maksudnya Uh, apa oh dipresentasikan ya berarti bisa lewat ppt oh gitu oh bisa, biar bisa lebih poin-poinnya aja tapi nanti uh, uh, kita sebagai apa praktikannya sebagai orang yang nyoba langsung ini kita jelaskan uh, yang kita dapatkan itu apa aja tapi yang pasti kuncinya tuh uh, Di sistematisnya tadi ya jadi uh, ada latar belakang terus ada tujuannya apa terus ada prosedur yang dilakukan atau baru kita masuk ke hasil nggak ujung-ujung Duh, kita jelasin hasil, kan? Orang juga bingung gitu. Itu mungkin dari aku. Mungkin Alia nih mau nambahin. ini. Ya, sepertinya sudah sangat jelas ke Aski. <laughs> Oke, okay, baik. Uh, terima kasih, teman-teman yang, yang sudah bertanya, dan terima kasih kepada Kali dan Kaski atas uh, jawabannya. Mungkin uh, Arli dan Kak Aski bisa diskusi terlebih dahulu terkait uh, memilih, untuk memilih satu penanya terbaik dari beberapa pertanyaan tadi. Silahkan, Kak. Siapa nih, Kak Aski? Siapa ya? Siapa <that -tagara> ya? Bagus-bagus ya semua pertanyaannya. Iya nih, pertanyaannya keren. Kritis semua, ya Kak Aski deh yang milih deh mungkin kalau aku dari aku benar aku chat itu ya kamu ya siapa ya siapa ya oke okay. okay, okay. udah belum udah -udah. sudah 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 oke okay. okay, kita bisa... Firman kali ya Pernah ya, Firman. <laughs> oke, okay, terima, oke, okay, selamat kepada Firman. Nanti untuk klaim hadiahnya di akhir kita akan memberikan kontak person Panitia. Oke, okay, uh, mungkin uh, sekian untuk sesi untuk sesi video praktikum pelajaran video praktikum. Terima kasih kepada Karli dan Kaski dan seluruh teman-teman yang berpartisipasi di sesi ini. Uh, mungkin kita langsung ke sesi selanjutnya. Nah, tadi kan teman-teman sudah mendengarkan beberapa pemaparan materi juga uh, ada sharing sesi, sesi sharing session. Saatnya kita refreshing sama-sama nih dengan main games gamesnya itu berupa games Kahoot. Uh, mungkin uh, kepada operator buat bisa disiapkan terlebih dahulu untuk games kahutnya oke okay. nah nanti uh, di sini akan ada hadiahnya loh teman-teman jadi pastikan teman-teman semua bisa uh, dapat mengikuti games ini akan nah hadiah itu lumayan sih lumayan banget <laughs> bisa dipakai jajan lah gitu jadi ayo ikut siapa tahu rezeki ya nggak sih <laughs> oke okay, mungkin operator bisa dipersilahkan Oke, okay, um, mungkin aku juga sembari mengingatkan, di sini uh, di sesi games ini akan ada dua pemenang, dua pemenang yaitu memiliki yang memiliki nilai tertinggi. Jadi uh, kepada teman-teman yang uh, berada di podium dua teratas, silahkan untuk uh, men-screenshot bukti bahwa kalian itu menang untuk klaim hadiahnya. Oke, okay, mungkin teman-teman uh, bisa join terlebih dahulu di kahutnya, di www.kahut.id www.kahoot nanti teman-teman di situ um, bisa masukkan game pinnya yaitu 8343289 ditunggu ya teman-teman ya join ada hadiahnya loh punya juga untuk udah aku share di kolom chat bisa langsung klik itu terus masukin pinnya. kepada teman-teman yang lain bisa langsung join di games kahutnya dengan klik link yang aku kirim terus masukin game pinnya yaitu 8343289 di sini baru ada enam partisipan yaitu ada Kirana ada Firman ada Zar, ada Rahayu, ada Ija ada Norma udah ada 8 nih ada Makfira ada Mas Tommy ya teman-teman yang lain ditunggu ya Uh, mungkin akan mungkin ditunggu sampai 11.40 ya teman-teman. Jadi uh, harap segera join. udah ada 22 partisipan, 2 menit lagi ya teman-teman kita mulai gamesnya. nya belum join, harap segera join karena gamesnya segera dimulai. Terima kasih. kepada operator dipersilakan untuk memulai gamesnya. Oke, okay, ada 15 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Apa tema dari Chemistry for Fun 2022 ini? Nah, biasanya di poster tuh ada tuh temanya tentang tema kita saat hari ini ada apa ya? Wow, banyak yang benar nih ada 12 orang. Berarti benar-benar memperhatikan ya di isi posternya. Oke, okay, bisa next. Yang pertama ada Kirana. Oke, okay, next. nah apa saja prospek kerja jurusan kimia tadi juga udah dipaparin sama kak yeni ya kalau nggak salah ada kak Muhammad Hari juga nah ini sama -sama bisa dulu Iya semuanya benar ya, quality assurance, analis kredit, pengajar dan peneliti, penulis dan editor. Karena emang prospek uh, kimia itu banyak banget kan teman-teman tadi para uh, pembicara kita juga udah mengaparkannya. Oke okay, next. Oke okay, Kirana tergeser kan oleh Widi nih. <laughs> Oke okay. soal selanjutnya. apa saja mata kuliah yang ada di prodi kimia UP? Nah tadi itu sempat dis disindir juga nih ada kimia dasar, yang merah itu ada kimia dasar, kimia analitik sejarah, yang kuning ada kimia analitik, kimia dasar politik, kimia dasar kimia analitik fisika, kimia dasar kimia analitik dan desain. Yang mana ya? Ya benar, kimia dasar, kimia analitik dan fisika, dan banyak uh, uh, dan banyak uh, mata kuliah lainnya juga tentunya yang yang menarik menarik. Oke okay, next. Oke okay, Mas Widi di podium pertama. Oke okay, selanjutnya apa saja kelebihan dari jurusan kimia? Waduh ditanya kelebihan lagi banyaklah. Oke okay, yang ada penelitian dan praktek. Sudah melanjutkan ke S2 terutama jurusan kimia murni memiliki prospek kerja yang cerah. Yang mana ya, nih? Ya benar. Uh, prospek kimia uh, kelebihan jurusan kimia itu banyak itu tiga ya ya tiga yang dipaparkan ini uh, diantaranya. Oke okay, selanjutnya. Ah, Widi tergeserkan oleh Michael nih. Oke. Okay. Program apa saja yang tersedia di Universitas Pertamina kecuali ada student exchange, dual degree, winter program, summer program. Kecuali ya, teman-teman. oke okay, selanjutnya oke okay, masih Michael good Michael oke okay, next Kimia Universitas Pertamina masuk ke dalam fakultas apa? Ini awal-awal banget tadi waktu disampaikan oleh Ibu Nila nih. Hmm. Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer, Fakultas Komunikasi dan Diplomasi, atau Fakultas Teknologi Eksplorasi dan Produksi. Yang mana nih ya? Iya benar, itu Fakultas Sains dan Ilmu Komputer. Next. Waduh, masih Michael nih juara bertahan kita saat ini. Oke, okay, selanjutnya. Apa saja mata kuliah unggulan di Prodi Kimia UPE, kecuali... Nah, apa ya? Manajemen proyek, permodalan kimia, kimia migas, atau kimia organik. Yang mana ya? Kira-kira yang benar. Kimia organik. Oke, okay, next. Oke, okay, masih Michael lagi. Next. Ini... Pertanyaan true or false. Quality control merupakan kegiatan dilakukan untuk memastikan kualitas dalam proses di mana produk dikembangkan benar atau salah. Berarti, hari ini benar atau salah ya jawabannya? Ya salah teman-teman. Oke, okay, next. Masih Michael ternyata, oke. Okay. Pertanyaan ke-9. Berapa jumlah grade dalam penjagaan kualitas kimia? Satu, dua, tiga, atau empat? Oke, okay, ya, ya. cepat, 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 cepat. tiga, Oh, uh, main banget nih yang jawab benar ada 15 orang. Oke, okay, next. Oke, okay. kayaknya Michael jadi juara bertahan deh. Oke, okay, next. tahun berapa Universitas Pertamina didirikan? Nah ini juga waktu yang awal-awal yang disampaikan oleh Ibu Nila. 2020, 1999, 2006 atau 2016? Ini 2020 sih. Nggak mungkin ya. Ayo yang mana ya? Ya benar tahun 2016. Oh masih ada yang terkecoh tahun 2006. Oke, okay, next. Ya, Michael disingkirkan oleh Widi. <laughs> Oke, okay, selanjutnya. Pertanyaan ke-11. Apa warna logo dari Universitas Pertamina? Ada hijau, biru atau biru dan merah, merah kuning dan hijau, merah jingga dan kuning, hijau biru dan ungu. Yang mana ya kira-kira? Kayaknya -kira? nah, di background aku juga ada logo UP nih. Yang mana ya? Ada hijau, biru, dan merah. Oke Pertanyaan ke-12, apa nama himpunan masuk kimia universitas Pertamina? HMK Bridge, HMK. Nah ini bisa menimbulkan, bisa terkecoh nih teman-teman karena dibalik-balik doang hurufnya. Yang mana ya, merah, kuning, hijau, atau biru? jangan sampai terkecoh ya teman-teman ya yang benar itu HMK average yang kuning next oke okay, masih Widi selanjutnya pertanyaan ke-13 berapa suhu yang digunakan pada saat pemanasan sampel minyak goreng nah kemudian tadi praktikum yang berpisau berapa ya nampung derajat 65 derajat 50 derajat atau 55 derajat? Oke okay, ya kira-kira ya yeah, yang benar yaitu 55 derajat. Oke okay, next ya yeah, Widi tersingkirkan. <laughs> Oke okay, selanjutnya. Pertanyaan ke-14. Indikator apa yang digunakan pada titrasi asam basah? Ada indikator fenolftalein, indikator kunyit, indikator timol timolftalein, indikator jingga metil. Tadi ada ada juga nih yang nanya tentang indikator ini. Kira-kira indikator yang mana ya? Ya, yang benar itu indikator fenolftalein. Oke, 14 orang yang jawab benar. Berarti, sangat memperhatikan videonya tadi, ya, teman-teman. Oke, masih M, oke. Selanjutnya, pertanyaan terakhir: warna apa yang dihasilkan pada saat titik akhir titrasi tadi? Warna apa, ya? Pink, seulas, ungu, seulas, biru, seulas, atau kuning, seulas? pink seulas. Oke okay, siapa nih yang ada di podium yang uh, namanya berada di dua teratas harap untuk screenshot untuk klaim hadiahnya ya teman-teman. Oke okay, selamat. Selamat kepada Widi dan yang juara podium pertama ada M. Oka, selamat teman kepada para pemenang. Jangan lupa untuk screenshot dan claim hadiahnya pada kolom chat. Ada kontak person yang tertera pada kolom chat. Oke. Okay. Uh, dan juga aku ingat, uh, ingatkan kepada pemenang uh, kepada. Uh, peserta penanya terbaik yaitu ada Ija, Alif, Sri, dan Firman untuk klaim uh, hadiahnya juga pada kontak person yang tersedia pada kolom chat. Ya, oke, okay. baik. Untuk sesi selanjutnya yaitu merupakan sesi dokumentasi. Jadi, dimohon untuk semuanya dapat menghidupkan kameranya untuk bersama-sama kita. Abadikan nih, mohon ini. Uh, Oke mungkin ayo teman-teman kita on cam sama-sama kita foto bareng yuk yuk dan jangan lupa juga untuk mengisi print link untuk mengisi presensi linknya link presensi ada pada kolom chat. Dan juga, uh, aku ingatkan lagi kepada pemenang-pemenang yang tadi, yaitu pemenang uh, penanya terbaik, ataupun pemenang games, untuk um, klaim hadiahnya pada kontak person yang tersedia atas nama Kak Muhammad Zidan. Oke, okay, siapa saja tadi? Ada Ija, ada Alif, dan ada Sri, dan ada Firman. Untuk Kahoot, uh, ada di... Untuk kahut yang diambil yaitu dua pemenang, dua dengan nilai tertinggi. Tadi ada Eme Okta dan ada Widi ya, kalau nggak salah. Oke teman-teman, ayo on-cam yuk, kita foto-foto yuk. <tuh -tuh. Tunggu bentar kali ya lagi ambil jilbab rapi-rapi dulu ya nggak sih <laughs> oke okay. ya teman-teman yang lain on cam yuk Oke, okay. uh, sekedar mengingatkan juga terkait uh, kepada teman-teman yang pertanyaannya tadi mungkin ada yang terlewat atau mungkin masih ingin bertanya bisa langsung uh, langsung bertanya ke Instagram Kimia Upgrade ada dua yaitu Kimia at Universitas Pertamina dan hmk.up ada juga uh, website yang tersedia nah teman-teman di itu bisa bertanya terkait uh, apa, apa terkait prodi kimia kita. Uh, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, dapat teman-teman tanyakan di sana. Dan uh, aku ingatkan lagi, buat teman-teman yang belum mengisi link, link absensi, harap segera mengisi link, -link absensinya, ya. Oke, okay, mungkin uh, aku langsung aja buat pandu untuk. Dokumentasi hari ini untuk slide pertama, satu, dua, tiga. Sekali lagi, gaya bebas satu, dua, tiga. Oke, untuk slide kedua, satu, dua, tiga, dan gaya bebas satu kali lagi satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya baik berakhir sesi dokumentasi tadi maka berakhir pula acara kita hari ini saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam bentuk perbuatan ataupun perkataan semoga acara ini dapat menambah wawasan teman-teman dan tertarik nih untuk join pada prodi kimia universitas Petamina. kami tunggu kehadiran teman-teman semuanya stay safe and healthy wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya